bakal gini mah gak kelihatan. Eh, aku gak bisa lihat dulu. Mata aku gak kelihatan. Majuan gak sih? Wow, langsung banyak bintang. Wow, banyak bintang. Kayak hujannya gemes banget ya, sumpah. Iya. Eh, air terjun. Halo, Kak. Halo, Kak. Udah beli? Kok bisa? Ya bisa lah. Ya udah kan tinggal kalau handphone ya pakai sisi aja. Lagi showroom, Kak. Ayo taruh di sini enggak sih? Iya, pintar. Enggak kelihatan dia. Enggak apa-apa kok, gini-gini. Aku harus pakai kacamata nih, kacamata pun. Aku ganjel minyak angin enggak sih? Ini tuh hanya sus. Kursinya mundur-mundur. Baru mulai loh. Eh, kursinya mundur-mundur. Baru mulai. Hai. Eh, crispy crispy crunchy. Ah, kamu kok ada di situ? Lagi iya. Masya. Eh, kok aku enggak bisa? Iya, aku jelek banget kayak kacamata, tapi aku matanya enggak kelihatan. Apa aku pakai solvent saja ya? Itu bagus. Waduh, halo, mau ketawa. Hai. Maaf ya, coba yuk. Halo semuanya. Eh, tapi kalau di kacamata itu kayak mantul gitu. Oh, kamu nge-zoom banget sih, Cepio, mukanya. Kayaknya kameranya enggak sih? Kamera aku kayak jauh gitu. Tidak tahu, saya. Aku mau cerita, Cepio. Jadi kan tadi pagi aku nge-tweet ini. Apa? Hari ini hari Senin. Oh, udah hari Senin aja sekolah kan. Aku tuh udah selalu nge-set alarm jam 7.45 buat sekolah kayak udah setiap hari. Terus aku bangun tidur tadi, tiba-tiba udah jam 12. Aku kayak sekolah. Iya, terus aku kayak kaget, pada hari ini aku di presentasi bahasa Indonesia. Terus aku kayak, temen aku ngechat kan, Zi, kamu baca yang ini ya. Zi, kok kamu gak baca-baca, malah aku belum bangun ya. Gimana sih Azizia selalu? Terus ditanyain gurunya enggak? Enggak, aku tak kayak, apa ya, gurunya enggak ada, enggak pernah. Aku tuh enggak pernah komunikasi sama guru gitu loh. Jadi yaudah, dia juga gak nyariin aku, mungkin dia udah lelah kali. Jelek banget pakai kacamata. Kita mau ngapain? Oh, kita mau bikin ini tahu. Iya, kita udah mau bikin origami. Enggak origami sih. Pakai kertas HVS. Eh, pakai script share house 48 aja enggak sih ini? Iya, itu udah main enggak sih? Nih, scriptnya. Enggak boleh tahu ntar spoiler. Enggak ya? Ini spoiler ini enggak sih? Ini enggak. Eh, jangan deh, ini enggak boleh banget. Ini enggak boleh banget sih. Ih, parah banget. Ih, parah banget. Aku mau pakai softlens aja deh, Cevio. Ya udah, pakai aja. Cevio pakai softlens. Oke. Kalau enggak aku enggak kelihatan juga sama. Kita kan. Tapi nanti sampai malam nanti nota aku suka sakit pakai softlens. Habis showroom taruh lagi. Iya sih. Benar sih. Aku bingung mau lihat kemana. Aku juga bingung. Si bikin origami. Oh, tau gak sih bikin origami bintang? Aku pernah lihat tau di ini. Yang kecil-kecil gak sih? Iya, aku lihat. Kamu bisa ajarin, Cevio. Tapi harus ada gunting ininya. Gak usah, kita sobek aja. Ukurannya segimana harusnya? Tapi gak rapi nanti. Gak apa-apa. Kita pakai kertas baru aja gak sih? Kita bikin kapal dulu gimana? Yaudah, kita bikin perahu. Abis bikin perahu, kita mau gambar-gambar perahu. Kamu tahu gak cara bikin perahu? Tahu lah. Aku juga tahu. Aku udah lahir duluan daripada kamu. Kertas aku tebal banget sih. Kertas aku juga tebal. Eh maaf ya, ini padahal kertas. Ini kertas kakak JOT tau. Iya tau, kita pakai flash. Kita pakai jangan bilang izin. Kita gak izin. Tapi tadi kita udah bilang, Kak, minta ya. Iya, lihat ya. Iya, ambil aja. Oke, makasih. Iya, oke. Kita tanya sendiri, jawab sendiri gak sih, Cek? Kita sebenarnya abis kegiatan, terus kita menunggu latihan. Iya, betul. Tapi kok aku gak rapi sih, kemarin? Ini enggak usah buru-buru kali ya. Yeah, yeah. Usah ini kan bukan perlombaan, ya. Guys. Ini hanya seru-seruan saja. Tapi mereka enggak bisa kapan tahu. Oh iya, Kak. Tapi ini description of sportnya harus digeser. Ini memakan tempat. Ini banyak banget, tahu. Ih, tebal banget sumpah. Taruh mana? Udah. Kita asal geser-geser aja para banget. Beda lah ya. Maaf ya. Susah ih. Kamu bisa sih cecep. Ini pakai bedak. Aku pakai bedak juga. Mau lihat enggak kita pakai bedak? Buat ini pakai bedak. Tapi kalau kalian mau lihat. Bisa enggak sih mereka lihat kayak gini nih? Kayak gini. Cara gini biar mereka bisa lihat. Nih. Wow. Oh, aku begini. Aku ini keren sekali. Tapi kita enggak bisa lihat kertas kita sendiri tahu. Enggak apa-apa. Ini. Ya. Halo, Kak. Kita orang gabut. Kalian lihat ya, yang nggak bisa tahu gimana sih. Udah, Cepio.
gak sih? Apa gini-gini? Ya gak simetris, Cek. Siapa yang gak bisa bikin kapal? Susah. Udah lah, gitu tahu caranya. Stop, aku bisa. Dilipat dua dulu. Ini aku udah. Tetap gak simetris walaupun udah dilipat dua. Tuh kan gak simetris. Iya. Udah lah ya. Apa ini emang ada yang lomba sempurna di dunia ini? Bener banget. Oke. Ini udah seperti segitiga rumah ya kan. Oh, kamu cepet sih. Cepet lah. Ini gak lomba guys, kenapa pada go. Terus itu bikin, ini biasanya tau gak sih kalau sekolah tuh kayak bikin topi ulang tahun gitu. Tapi ini agak susah ya karena kertasnya tebal gak sih? Iya tebal banget. Eh nanti kita curi ini aja, curi guntingnya Kak Sam kan. Biasanya ada sih. Oh iya, kita curi aja. Kita curi siapapun itu deh yang ada di dunia. Pasti ada gunting di suatu tempat. Di suatu tempat pasti ada gunting yang terlantar. Wede, keren banget. Menangkap sinyal adanya gunting. Apa sih? Aku udah sampai seperti ini. Ini seperti topi ulang tahun. Selamat ulang tahun, Cepio. Jangan lupa ya datang ke acara ulang tahun aku. Iya, aku pasti datang. Tapi kan kamu yang mau ulang tahun. Oh iya, wow, aku mau ulang tahun. Kita adalah orang yang gabut guys. Maaf ya. Kalian lagi apa guys? Kalian puasa enggak? Kazi katanya lapar banget guys. Iya sih, lumayan. Masa tadi Kazi malah nontonin orang makan? Emang boleh. Gak apa-apa kali, yang penting kan aku gak makan abis itu. Oh iya benar juga. Ya udahlah. Selaka kita sedang ini kertas siapa? Aku pakai, kita pakai. Enggak apa-apa buat bikin perahu. Meeting apa ini? Meeting perahu showroom. Iya. Keren kan kita showroom, kita rajin showroom loh. Iya, kita rajin. Rajin. Kita minta kertasnya, Kak. Kak Fritz puasa enggak? Kok ada ulang tahun? Kok bisa kayak gitu? Oh my god, keren banget, Chevio. Kok kamu ada konfeti-konfetinya? Enggak tahu. Emang aku ulang tahun. Keren banget, Chevio. Wow. Mungkin dalam rangka mau buka puasa? Oh iya. Enggak tahu ini apa sih. Nah, kita lanjut dulu. Kenapa aku nyanyi sudah jadi kita kayak gini. Duduk. Kamu juga ada. Oh iya, wow. Kok bisa sih itu ada apa? Oh my god, keren banget. Saya sangat suka. Aku dan Kazi sangat suka. Kita hari ini membuat kapal seharga 50 miliar. Kapal ini bisa digunakan untuk pergi ke pulau-pulau manapun itu. Iya. Wah, udah jadi. Wow. Kita hias gak sih? Iya, aku punya pulpen. Ini adalah pulpen yang ada spidol. Ada spidol. Ketebal banget. Ya, gak apa deh, itu warna apa biru? Biru, blue. Maksudnya sih aku bawa pulpen ya. Ini pulpen kesukaan aku soalnya. Aku cuma bisa pakai pulpen ini sih kalau enggak pakai pulpen ini aku paling bisa. Aku paling suka bikin yang bagian kayak gini. Bukanya. Wow. Keren banget. Kayak magic. Aku cuma bisa pakai pulpen ini kalau sekolah. Karena tulisan aku jadi jelek kalau pakai pulpen lain. Aku juga pakai ini. Iya kan? Apa yang namanya lupa. Iya kan? Iya benar. Oke. Kita buat apa? Cepio dulu deh, Cepio kan jago gambar. Kita tuh kayak nggak boleh nyontek nggak sih? Oh gitu kak. Nanti kita baru spill pas udah akhirnya gitu nggak sih? Oh gitu. Iya aku masih ada ulang tahun loh. Keren. Wah, selamat ulang tahun ya. Terima kasih semuanya, aku ulang tahun. Kedengeran woi katanya. Emang iya kedengeran kan? Karena kita udah diam-diam. Aku bikin apa ya? Aku mau bikin ini, Cek. Apa? Aku mau bikin apa ya? Ada yang mau request gak aku mau gambar tapi apa? Tapi kalau fail aku malu banget, gimana dong? Gak apa-apa, kita kan belajar. Tapi kan Javio jago gambar, aku gak jago gambar. Kenapa gak gambar Dino? Kamu tau kan gambar Dino? Oh waktu itu jadi kita pas ini, pas... Thank you, my monster. Bukan. Oh, yang... Oh, pas kita preskon ini. Oh ya, preskon AKB 48 Festival itu kan. Terus kita ada papan tulis, kita kayak gambar-gambar terus gitu. Iya,
seru banget sih. Aku berbakat gak sih, Cek? Berbakat kayak udah ada bibit-bibitnya gitu sih. Iya, tinggal dia salah. Aku sangat pintar. Aku sangat berbakat. Mari kita coba. Ada monyet. Hah? Kok lucu? Cepio ngomong ada monyet, nunjuknya ke screen gambar aku, parah banget Cepio. Ya ampun Cepio. Cepio ini parah banget. Tadi bener ada monyet. Oh iya kak. Cepio kok monyet. Oh iya, hilang lagi monyetnya. Kalau ada monyet lagi aku kasih tau. Oke, siap kawan. Kok ada monyet ya? Emang hari ini hari apa sih? Hari... Gak ada. Hari... Senin. Dari aku mau gambar ini, Cepio. Aku juga aku mau. Aku deg-degan, Cepio. Ada yang mau request? Cepio mah jago gambar. Enggak tahu, kita belajar. Enggak, Cek. Kamu belajar. Katanya hari ini hari monyet nasional. Oh iya, kah? Iya tuh, biasanya. Perlindungan monyet, kah? Monyet. Kasihan monyet. Kenapa? Kan ini hari rayanya. Oh, makanya ada ulang tahun monyet gak sih? Kok aku matanya kecil banget? Aku malu banget, Cek. Ini belum apa-apa udah fail. Kita harus kasih nama juga gak sih? Ya udahlah ya. Kalian tidak boleh protes. Ini adalah hasil karyaku. Widi, keren sekali. Kamu denger gak di bawah ini? Berarti kalian gak kedengeran juga. Aduh, aku bingung banget nih mau gambar apa ya. Matanya kenapa kayak kekurangan? Apakah mata? Ada sesuatu yang bisa aku gambar, aku tiru juga. Aku ingin bersihin. Bolehkah aku bersihin? Boleh. Satu, dua. Gak bisa. Pasti kalian kalau ingat kalau kalian ini nafas, pasti kalian nafasnya gak otomatis lagi. Coba. Oh iya. Kedip juga, kedip. Oh iya, jadi kayak terpaksa gitu. Iya. Keren banget sih. Wah, aku disco. Disco. Aku bingung banget gambar apa. Aku suka lagu itu. Aku juga. Sama M16. Iya, itu lagu adem banget. Lagu terkocak gak sih, Cek? Kamu kocak banget, kenapa? Kanan-kiri. Yang muter kanan-kiri. Lagu M berapa? M16. Yang lingkaran. Oh. Maaf ya. Parah banget sih, Cek. Maaf ya. Kocak deh. Oh, karena... Wow, aku juga ada lagi ulang tahunnya. Wow, itu apa? Selamat Hari Monyet Nasional. Itu ada beruang. Terima kasih beruangnya. Wow. Wow, sangat gemas. Aku karena hari ini hari monyet, aku mau gambar monyet aja deh. Iya, Kak. Gimana sih monyet tuh? Aku gak bisa gambar monyet, Cek. Aku bisa gambar diri aku sendiri. Soalnya mirip. Gini gak sih? Ih, susah banget tau, Cek, gambar ini, Cek. Kayaknya kalau kamu bisa deh, Cek, kamu kan berbakat gitu kan. Monyet tuh hidungnya kayak apa ya? Kayak titik garis dua gitu gak sih? Kayak gini? Gini gak? Terserah Cepio deh, Cek. Apapun yang Cepio lakuin bagus kok. Terima kasih ya. Kuping monyet ada nggak sih? Di sini atau di sini sih kuping monyet? Itu ada monyetnya. Ya, dia hilang lagi. Masa sih? Gimana cara lihat monyetnya lagi? Ya, Cek, kok badannya gini, Cek? Cek, tangannya di aku mau ganti. Cepio pinjam, aku mau coret-coret. Aku nggak mau. Nggak boleh. Kamu mau bikin kapal ulang? Enggak, mau badannya aja. Oh, badannya aja aku ganti. Jadi ceritanya dia sedang menaiki kapal. Oh, aku ini sangat pintar. Tapi kakinya naik sampai sini, Cek. Oh, ada nih monyet. Oh, begitu. Monyet lagi.
menit lagi. Crispy, crispy, crunchy. Kamu mau dipakai enggak? Enggak, nih. Wih, badannya aku sensor. Karena dia tidak memakai baju. Bukan, karena tangannya jelek. Nah, tangannya oke. Kamu serabu. Badannya monyet gimana sih? Tunggu aku mau lihat. Badannya monyet begini. Gak kelihatan. Kasih. Ya, si monyet kan kayak gitu ya. Kasian tau monyet. Kasian aja. Kamu gak kasian sama monyet? Kasian sih. Bukan kasian. Kaki monyet gini gak sih, Kak Zi? Ih, gemes banget monyet kamu, Cek. Makasih ya. Kamu emang berbakat deh kayaknya. Makasih ya. Hai. Lagi showroom sambil membuat origami. Cina bukan origami, itu kertas putih. Ya udah sih. Kertas putih dibentuk. Kan tapi lipetan. Tapi kan itu cuma kertas putih dibentuk-bentuk. Ini kamu iri kan? Kamu enggak bilang, kamu ikutan ini ambil kertas. Aku enggak bisa. Ini bukan kertas. Kamu udah selesai belum, Kristi? Tapi emang iya. Aku udah selesai. Udah kah? Nanti kita kan latihan. Nanti aku bikin cookie monster yang sedang. Hah? Asal aku belum boleh bilang. Ini itu kan biskuit. Oh, oh iya. Kalian lagi lomba? Enggak. Enggak. Kita lagi ini aja. Mengasah kreativitas. Betul sekali. Oh begitu. Kamu ikutan dong, Kristi. Apa? Ikutin ngapain? Ikutin aja, kek. Ngapain gitu. Tapi sangat bagus gambarnya. Sekarang aku ingin gambar apa lagi ya? Wow, monyet aku udah selesai. Pinjam dong. Ini lucu banget. Ini lucu banget. Enggak boleh di-spill dulu ya. Punya Cepio kayaknya lebih bagus dari punya kamu, Daisy. Iya. Udah deh. Canda kok. Wow, bagus kan? Gak boleh tahu, gak boleh makan cookie lagi puasa. Oh iya. Ini kan gak dimakan nih, kepotek doang. Kepotek kah? Seru banget sih guys. Crispy, crispy, crunchy, mukanya kok gak kelihatan? Karena tidak di layar. Kayaknya cantik banget, dia udah make up. Iya kan aku cantik karena make up doang. Enggak gitu lah. Ya, Jiji cakep banget sih. Cepio juga cakep banget sih. Tadi itu kita habis kegiatan, terus kita gabut banget gak sih, Cek? Iya. Akhirnya kita memutuskan. Kalian abis ini udah gak ada apa-apa lagi? Latihan? Sebelum latihan. Buka puasa? Sama kok. Kristi puasa ayo, enggak? Kak Kristi? Enggak, tapi aku ingin ikut buka. Kak Kristi udah selesai kegiatan? Udah. Cepio aja latihan. Puasa. Kan kita nanti... Hai, Kak. Kita nanti latihannya wow, bareng. Wow, disco, crispy, crispy, crunchy, disco. Disco. Bau spidolnya kayak masuk ke sini. Enak tau. Tapi kayak terlalu banyak tuh kayak masuk ke paru-paru gitu. Ya nafasnya masuk ke paru-paru lah, Cek. Tapi maksudnya spidolnya masuk ke paru-paru. Mau gambar lagi deh. Handphone aku. Tapi handphone aku lobe tahu. Tau gak baterai berapa? Habis total. Kamu enggak bawa charger? Kaget. Kamu enggak bawa casan? Enggak punya. Punya. Hilang. Kita coba pinjam enggak ya? Sih? Pasti ada yang punya enggak sih? Di ruang situ enggak sih? Iya enggak sih? Cur. Jangan ding. Ayo sini gantikan. Caca. Hai, aku Azizi. Hai, Kak Azizi. Hai, Cepio. Gemes sekali. Kok bisa gambar? Mau bikin sih? Perahu juga enggak? Enggak mau, aku tidak berbakat menggambar. Enggak apa-apa. Monyet Cepio kenapa gemai sekali? Karena hari ini hari monyet nasional tau. Emang iya? Hari guys. Emang hari ini monyet nasional? Hari monyet nasional? Internasional. Iya. Makanya internasional atau nasional? Kok Azizi bentuknya gede banget di sini. Soalnya, tau gak sih aku pernah ngecas di sini. Terus habis itu ternyata aku ngecasnya yang gak dinyalain. Jadi aku nunggu percuma gitu masih. Iya, ada Kak Jabib. Hari ini hari monyet nasional, makanya tadi ada giftnya spesial monyet tau. Oh, ya, monyet. Terus tadi ada gajah. Emang iya? Emang gajah mana? Tadi ada, maksudnya aku lihat di showroomnya Mumu Chang. Emang iya? Dia ada gajah tapi warna biru. Ih, keren banget. Biru muda. Ini ada teddy bear juga? Iya.
Jangan-jangan hari ini hari hewan sedunia. Iya. Enggak tahu ini kode hari ini kita harus ke Taman Safari. Oke, kita bisa jalan-jalan enggak sih? Kita minta. Tapi kan kita nanti latihan. Kita hari ini. Kita minta Kak Jotek bayar aja enggak sih? Marsha. Hai. Hey. Terbangun. Hey. Aku mau nyontek chat aku dulu. Ada bekas berapa kali? Berapa kali? Ku telah jatuh cinta. Kemarin apa yang telah ku cari? Hari itu usah keinget. Kau yang sudah hilang. Seperti si Mil Virgil Gondas Bus. Susah banget itu tawari Cepio ya? Oh, bukan. Oh, bukan. Itu dia tadi yang bukan. Terus dia ke bawah jembatan layang. Bisa emang. Katanya ada Jabim Osi. Jabim Osi. Jeng jeng jeng. Terluka. Lama tebas kan Jabim. Kalian berdua di sini. Kalau bangun tebalnya di sini kan. Berarti kita ke sini aja deh. Ya kita berpisah dong. Ya iya. Semua karena Kak Jabi. Kita harus pindah posisi. Mau kemana? Aku berpisah dengan Cevio. Ya, ntar kita bersama lagi ya. Ya sudah, sekarang aku gambar ini. Gambar aku udah mau selesai, cuma belum selesai. Oh, ini tuh suara aku. Oh my god, keren banget. Keren banget. Kok kayak kotor gitu? Mau lihat bocorannya enggak? Monyet, monyet, monyet. Wah, keren banget. Ada monyet. Keren banget. Ini monyetnya enggak segan. Lucu. Keren banget. Aku suka banget sumpah. Ada monyet. Banyak monyet. Aku harus tambahin apa lagi ya? Aku mau gambar kudeta, Mak, tapi aku gak bisa. Ini tuh udah. Aku gambar gift showroom aja, Pe. Tadi kan udah ada yang monyet. Terus aku mau gambar yang bunga sekarang. Iya, di belakangnya tuh. Bunga, bunga. Bunga, bunga. Masa dia bilang kita kayaknya sekecil ini sih? Yaudah lah ya. Mukanya tuh kayak menyedihkan gitu loh dia. Enggak kok, enggak tahu. Dia sedang senang. Enggak, Kristi dia sedang senang. Hibur dong. Cepio. Iya. Kamu udah selesai? Belum. Cepio belum makan nih. Cepio ikut puasa sama aku. Aku kan juga. Aku nanti mau nemenin kak ibu kok ini ya? Aku gak sesuai ekspektasi. Dia itu mirip tau. Iya kak, makasih ya Kristi kamu sumpah kamu bikin aku senang. Enggak tapi emang aku ini. Lagi lihat gambar ini. Terus, apa gift yang bunga. Cepio bikin apa? Aku gambar gift showroom. Oh iya, iya mas. Gambar apa? Gift showroom? Iya. Kamu gambar ini dong, bintang showroom. Oh iya, bintang showroom. Bintangnya miring gak sih? Ya kayaknya aku salah gambar deh sih, gak apa-apa. Kita akal-akali aja ya. Monyet! Monyet gemes banget. Aku sangat suka monyet. Tapi gambar apa ya? Di tengah-tengahnya. Coba kamu cari Mimi. Aku gak suka bau minyak nanti kayu. Kalian nilai ya. Punya aku enak. Nilainya berapa. Ini guys, menurut ini gak? Apa tebaknya? Ini tebak ini apa? Selesai mas. Iya. Nah, share house nggak boleh di. Ini yang kemarin tahu, kayaknya ya. Soalnya ada ini. Nih. Nih lihat ya. Tapi kayaknya belum di ini deh. Ini show. Oh udah. Wah, ada monyet. Monyetnya ada banyak. Ada monyet. Sumpah lucu banget. Ada monyet. Terima kasih monyetnya. Ini Kristi bukan Jabib. Ada monyet. Ini ada monyet.
gini gak sih kalau ini? Ini ada monyet. Ini malah ke ini gak sih? Iya, ke sini. Enggak, kan itu setengah doang. Aku pikir kamu mau kalau setengah jadinya ke aku gak sih? Iya. Aduh, Maksya udah selesai belum? Kamu mengambil spot kita. Semangat ya. Itu adalah singgasana kita. Singgasana? Singgasana apa sih? Tempat tinggal gak sih? Ini kayak malu-maluin banget, ini harus... Mau gambar apa lagi ya? Kamu udah gambar ini ya? Kenapa matanya? Asobi Nikita yo. Cek ada tikus, mana tikus? Oh iya ada tikus, kok tadi nggak muncul? Oh, iya. Tikusnya main bola. Lucu banget. Kok dia aku nggak ada tikus? Terima kasih ya tikus main bolanya. Kok dia aku nggak ada tikus? Tunggu aku akan gambar kalau misalnya. Aku mau gajah. Aku maunya harimau. Aku juga mau singa. Tikusnya lari-lari tahu? Ya, dia seperti mengompol. Ya. Nanti kalau misalnya setiap ya, ada gift aku gambar deh. Kristi, padahal aku gambar tikus dulu. Udah jelek banget tapi Kristi bilangnya bagus. Nah ini ya deh. Kamu gambar itu aja, gambar tangan di. Nanti di akhir curah mau kasih lihat. Siapa? Itu tangan yang di hand sanitizer. Kamu mau pakai hand sanitizer agar wangi. Tapi ini tuh agak mengagetkan tau. Coba kamu begini. Kok enggak sih? Wow, aku terkejut. Kok dia aku mengagetkan? Aku sangat terkejut. Oh, bagus kan? Kak Jalbi enggak boleh tidur tau. Apa? Enggak boleh tidur tau, masa mau tidur? Iya nih, masa bawa bantal? Iya, masa bawa bantal? Enggak, kayaknya Kak Jalbi mau jual bantal. Ntar lagi buka puasa. Nanti abis ini mau cari makanan gak ke depan? Mau ikut dong. Nitip. Gak mau nitip, harus ikut. Harus ikut tau. Kita gak mau ini kapal aku. Nitip. Bikin aja dong. Karena Kristi itu merapakan orang lain itu sudah kehiraukan. Aku harus gambar apa lagi ya? Gambar. Tema showroom hari ini sirkus. Ini teddy bear showroom, tapi dia ketutupan. Aku lagi gambar tikus. Monyet! Maksudnya monyet itu guys, bukan kakak. Atau aku showroom sekarang ya? Ada yang mengayun. Ini giftnya gak bisa di zoom ya? Aku gak kelihatan. Iya, kamu gambar avatar showroom aja. Coba kalau aku lepas. Kamu bisa kelihatan emang. Kalau segini sih lucu deh, gemes. Wah, gajah! Gajahnya? Aku gajah, gemes banget. Ah iya. Monyet! Aku senang sekali banyak gajah dan monyet. Aku ada tikus, lucu banget. Lagi main bola lagi. Ada 10 gajah. Gajahnya berkembang biak menjadi banyak. Gajah bertelur gimana ya? Ih, gajah gak bertelur. Kan kalau. Oh, kalau. Kristi belum tahu. Kristi kalau kamu nafas, kamu tahu kamu nafas pasti kamu nafas. Iya, jadi nafas manual jadi. Ya, aku salah warnain. Nafas manual jadi. Nafas kok manual? Nafas. Tahan. Hidung aku sampai pulang. Bisa lagi nih. Ibunya. Kok kamu bisa? Aku mau kasih lihat. 1, 2, 3. Coba lagi. Kamu harus bisa. Wow. Ayo ada hewan apa lagi? Aku harus gambar apa lagi? Tau nggak sih filter kok aku nggak bisa sih Kristi cari gimana sih? Aku juga tadi pas lihat nggak bisa, kayaknya udah di nggak adain. Udah. Kok Cigre bisa sih? Aku kemarin juga bisa. Kamu nggak lihat kemarin aku jadi alien? Ada yang lain lagi nggak? Oh ya nggak bisa. Kucing? Wah, ada trompet. Itu bukan trompet deh, konfeti. Aku gambar konfeti. Kristi juga rambutnya kayak gimana? Ada yang suruh aku gambar rumah. Aku enggak mau potong rambut. Tidak. Selamat datang di Radio 48 FM dari Jakarta. Di sini. Semua orang aneh. Aku belum bilang terima kasih sama yang kasih gift. Yang kasih gift siapa? Ya, aku salah warnain lagi. Cara liatnya gimana sih guys? Kok di Astro Gift tuh gak ada sih? Kak, ini dia. Lagunya sedih banget. Iya nih, parah banget sih Kak Reza. Kak Utus, kok Kak Utusnya tapi gak ada sih jadi guys? Jadi sih sedih nih saya. Sakura no Kininaro guys. Kak Utus terima tapi kasih. Tapi enak sih Kak lagunya untuk gajahnya.
gajah gemzulnya. Lihat. Lihat. Aku sukanya. Wah, banyak monyet. Wih, aku suka banget. Gambar. Udah. Terima kasih. Ini, Ajiji. Oh iya, gambar kos kaki aku. Iya. Melihat kos kaki aku gak gemes banget, guys. Maaf ya, deket-deket aku lagi liat gambar. Kenapa gue juga? Kenapa? Bentar, cara muter kamera. Ini dia. Guys, kos kaki aku lucu banget kan? Itu gambar apa sih? Gambar kodok? Kamu gak tahu Star Wars? Oh, Star Wars. Oh iya. Tapi dari balik kayak gitu tuh jadi kayak kodok. Jadi aku pikir itu kodok. Kayaknya aku jelek gambar darumannya gimana ya? Ini jadi kayak hantu deh. Aku gambar Darumi jadi kayak hantu, liat deh. Aku setiap mengingat Darumi, aku langsung kayak, kenapa? Kok gini ya? Gak apa sih? Gajah! Tentang sebuah rasa yang muncul tiba-tiba hanya karena rasa. Gajah, terima kasih gajah. Terima kasih Kak Vicky gajahnya. Aku juga ada gajah, mau liat gak? Mau. Gajahnya aku juga ada gajah. Aku juga ada gajah. Aku mau gambar gajah. Ya, showroomnya Christy Error. Kalau misalnya enggak muat gimana di dalamnya ya? Terima kasih gajahnya Kak Vicky. Ada ini guys. Ada aku gambar dulu. Itu masih yang bikin gantungan baju dari ini. Kalian nonton Dumbo gak sih? Tahu tapi nggak nonton. Lanjut gambar gajah. Gatal. Lucu deh. Ininya. Ya gajahnya kepalanya kayak benjol gitu. Kok ini gampang patah sih, ini kan kawat. Mulainya ya. Kok bisa patah sih? Pas lagi tuh ketawanya. Itu siapa yang ketawa? Kanin. Kayaknya. Aku taruh sini ya. Ji. Iya. Itu. Ini dia. Sama-sama bodoh, bikin apa juga sama mikir kok kacau, kok yang setelan bikin sisa dirimu. Dia yang datang cari sama. Kok jadi kayak monster ya? Apa kabar? Lagi pada puasa enggak? Puasa dong. Wah. Karena memang sabukan PHO. Ya patah semua sih kok. Wah, terima kasih. Emang Kak Ilham, aku mau gambar kastil sekarang. Udah mau nggak muat. Gajahnya punya rumah. Oh iya, gajahnya punya rumah. Terima kasih puasa, ya. Kamu nggak puasa ini? Ya, nggak puasa, guys. Hai, hai. Apa? Cepat cepat. Ada di sini tapi ada penyewa mobil. Heeh. Kafe ini. Ada di teater. Kak. Kak, buang aja pesawat aku. Enggak, sini. Aku punya ide. Kenapa? Absolin ya. Kak, kita lagi pakai softlens. Iya. Kelamaan pakai softlens. Terus gimana, Kak? Pakai softlensnya sebelah. Kayak Kristi. Kan aku itu dapat ide dari kamu. Si monyet. Ada obat mata enggak? Aku monyet. Aku sih kayak gitu sih. Aku enggak jaga karena tekan aku monyet. Peri enggak? Peri ya? Iya. Nanda guys. Ada kafe. Guys, maaf ya aku jadi sibuk sendiri. Aku yang putih ya? Aku yang white. Aku suka. Dede, bentar. Maaf ya guys, aku yang white. Iya. Aku suka di SNM suka semua lagu sih. Nempel, nempel. Bener kafe ini. Kafe ini. Hari ini sabar ya kafe ini. Sebentar lagi akan buka puasa. Hai, Ibu. Udah selesai kafe. Kalian pasti langsung ngomongin Ibu. Belum. Semangat. Karena Ibu aku. Wah, ada disco juga. Aku harus gambar yang banyak. Ngabuburit gak sih kalau jam segini tuh? Iya. Kamu tuh puasa hari keberapa sih? 11 atau 15 sih?
Maaf ya sayang. Enggak apa-apa. Wah, terima kasih. Kamu enggak apa-apa sama siapa? Wah, member JKT. Ada mungkin staff-staff JKT Potensi. Ada tenda sirkus. Kok bisa ada juga? Tapi ini udah enggak muat. Kayaknya aku harus bikin kapal baru. Thank you so much. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sam, terima kasih KN, terima kasih Kak Ilham, terima kasih Kak Fakrun, terima kasih Kak Tomat, terima kasih semuanya. Wow, kalian udah hebat sekali. Terima kasih gift-nya. Apa, Cepio katanya mau bikin bintang. Udah bikin bintang aja, Ce. Biar bikin bintang. Tapi aja. Aku belum selesai gambar. Aku pengen gambar-gambar juga dong. Thank you. Ada. Aku pengen gambar-gambar juga dong. Kamu tunggu ya, aku gambar dulu ya. Aku apa? Kamu ini pakai pen. Aku mau habis gambar dari rumah tadi. Cepio ajarin. Tapi aku lagi mau gambar dulu. Gambar apa ya? Aku juga selesai nih gambar aku untuk hasil gini. Aku bingung mau gambar apa. Nanti sisanya aku gambar pakai pulpen deh biar gambar kastil. Jadi pengen ikutan gambar. Ayo guys, mending kita lomba gambar. Sekarang aku gambar sama Kristi. Nanti kalian juga gambar. Terus kalian harus post di Twitter terus mention aku. Nanti aku kasih lihat bagusan siapa gambar. Pasti bagusan aku sih karena aku kayak Kamu maksudnya apa? Jadi kalian ikut gambar juga. Terus kita lihat gambarnya bagus. Disco. Terima kasih. Terus kalian harus foto terus post di Twitter. Aku mau gambar apa ya? Ayo dong guys, gambar guys. Kok kastil aku jadi kayak roket ya? Gambar Kristi aja, gambar Kristi. Aku mau gambar diri aku sendiri, bisa gak sih? Gak mau, gak bisa. Kenapa kalian gak bisa gambar? Gambar adalah suatu hal yang susah. Aku mau coba gambar aku. Tapi aku suka. Coba ya, aku mau gambar diri aku. Teman-teman, aku gambar dulu. Alis, dari alis. Nih, tema gambarnya adalah harus bisa menggambar gajah yang ada di showroom ini. Kenapa kamu gak mau gambar diri sendiri aja? Yeay! Gak bisa, aku gak bisa gambar Azizias aja. Aku juga gak bisa gambar Angelina Christie. Kalian bisa gambar gajah. So fun. Aku paling jago bikin ini tau guys. Gunung, matahari, awan. Terus tengah-tengahnya ada jalan. Iya juga. Iya. Nih lihat. Kristi, kamu bawa kertas apa lihat deh? Makasih diskonnya. Kapandian. Terima kasih dari rumahnya Kak Ferry. Harusnya udah selesai. Eh tapi kan terima kasih Kak Jojonya Fioni. Ini kertasnya ini. Fion, Fio seneng gak? Senang! Oh my god! Udah dong! Tunggu, aku mau lanjut menggambar. Aku mau masukin lagi gak sih? Maaf ya. Abis gambar kastil tadi ya akan gambar. Aku ambil yang kertas. Monyet! Eh bukan, maksudnya ada monyet. Aku mau gambar disco. Bentar ya, karena aku mau gambar panik gak? Panik ya, pas ini kalau sahur ya. Enggak bisa kayak langsung disco. Makan banyak gitu kalau sahur tuh. Nah, ini langsung makannya kosong. Kosong ya. Kalian yang makannya berkurang kalau buka puasa baru aku tuh makannya banyak banget, guys. Nah, coba ya. Kita mungkin gambar pagi-pagi kali dari Chef. Ya, aku seneng banget lihat Chef. Terima kasih. Jadi Wir Mamut. Aku tidak bisa menggambar ya. Jadi kalian tidak boleh mana ya ini tadi disco. Mana ya gambar disco? Oh ini. Bahkan tebal sebelah guys. PH sisa kuota dana kuota internet Kemendikbud Anda 10 gambar mata blok. Iya. Bisa lah. Apa kuota Kemendikbud bisa buat showroom sih tapi enggak bisa buat buka TikTok. Emang bisa buat showroom? Ya, kalau kan aku enggak bisa pakai kuota dari itu tahu gimana sih caranya? Emang bisa dikbud tahu showroom. Malah yang kepotong kuotaku yang biasa. Kuotaku yang biasa kepotongnya kalau buka TikTok sama Instagram. Yeay. Rambut yang diikat kecoa deh. Rambut kuncir kecoa kayak kemarin. Kayak bola. Nih lihat deh, jauh ini bagus kan? Yeay, lanjut. Aku mau gambar bintang. Enggak tahu sih, tapi mari kita coba. Dari dulu tuh guys, aku enggak bisa gambar bintang yang bagus tahu. Pasti selalu kayak ada cacatnya gitu. Nuh. Aku enggak tahu guys, cara buat pakai kuota kemetik putih gimana dia kayak kepake sendiri gitu loh. Padahal aku udah pakai kuota aku yang biasa. Bagus banget kuota. Bagus kok Kak, jangan. Sebentar lagi pasti nge-lag gitu dong Kak. Kalau nge-lag langsung jadi hilang banget. Ya hilang.
saya sedang sibuk. Alisnya emang keren emang. Kalian, apakah kalian sedang menggambar juga? Apakah ya, aku kalian tahu SBGN, bahwa status SBGN itu seru banget kan? Iya. Aku suka banget status SBGN. Apalagi baju-bajunya aku suka juga. Apakah kalian sudah memakan? Kamu aku mau gambar sirkus. Kalian sedang mengpuasa. Mana ya tadi sirkusnya? Tahu nggak sih, aku kayaknya sedang tidak menggambar diri aku sendiri. Sirkusnya mana ya tadi? Kak, sedang. Maaf ya, aku dekat-dekat kamera. Aku mau lihat gambarnya. Kalian pasti kalian kalau di JKT48 paling suka saat ya, saat kalian lihat. Aku suka semua tau guys. Kayak mana ya? Nggak sih bawainnya? Aku kangen. Mana ya? Oh ini dia. Aku mau showroom deh sama Marsha. Ada monyet lewat. Kalian gak suka apa? RKJ, SNM. Aku sedang memfokus gambar diri aku sendiri. RKJ aku juga suka banget. Semua sih aku suka. Sama. Halo kak. Hai, sirkus, tenda sirkus. Tunggu, cari dulu. Tadi udah ketemu, gara-gara aku balik ke komen dia hilang. Oke nih. Aduh, aku ketawa ya. Lihatnya. Oke, aku bakal gambar di sini. Tapi gimana ya? Muat deh. Bibir aku belum ya. Yani juga seru. Yani aku dari BD tuh dulu pertama kali. Sama cerita BD gak sih, Kristi? Iya, seru dulu banget. Aku gak pernah skip BD Yani. Aku, iya. Gambar dulu ya. Kak Jabib malah tiduran di situ. Parah banget sih, Kak Jabib. Kak Jabib itu tempat kita tahu. Sebentar lagi buka puasa, dari mbak Silang. Kalian mau lihat gambar aku enggak? Sirkus. Gambar aku pinjam pulpen itu tukeran dulu boleh enggak Kak Kristi? Oh, boleh Pak. Gambar aja. Makanya itu siapa? Guys, aku enggak jadi gambar diri aku sendiri. Aku enggak jadi gambar diri aku. Aku mau gambar gajah ini. Ini ada dua. Ya, nanti terus gajah wajah kalian mau lihat gambar aku nggak? Ini aku sedang tidak menggambar diri aku sendiri, aku sedang menggambar gambar aku. Boleh tukeran lagi nggak? Karena kalau abstrak itu udah ya Ceh? Udah. Aku minta ya. Eh, kok gajah aku kayak aku jadi nggak ada alat tulis. Mau gajah buat apa? Aku sedang menggambar. Gajah aku lagi sakit guys. Bentar Ceh Pio, kamu nggak boleh. Ya kok gini sih aku? Mukanya sayang banget sama Pio. Kalau abstrak tuh berarti tidak berbentuk kan? Mana? Eh ini nge-lag gak sih? Kok kayak komenannya berhenti gitu? Itu gambar kambing sih, ya Allah kambing. Tunggu ya, cari. poninya kok mencolok Kalau inget gajah jadi inget Marsha. Gajah. Oh, komenannya gak nge-lag. Maksudnya tadi komenannya nge-lag terus aku pikir, gimana maksudnya? Komenannya di bawah, jadi komenannya terlihat nge-lag. Kalian gajah ngerti gak? Kalian ngerti. Aku tahu kalian mengerti. Itu ku Daniel. Jadi, aku sedang menggambar. Daniel gak tuh? Terus ini gambar yang abstrak, jadi aku tidak bisa menjelaskan ini siapa. Kristi panik kenapa? Yeay! Aku panik, tidak apa-apa. Kalian mau lihat gak? Lihat gambar aku yang bagus. Sini pulpennya deh Kristi, aku gambar lagi gajahnya dengan serius. Mode serius. Emang kamu gak serius tadi? Yeay. Kayaknya aku bakal simpan ini. Ini ada di kanan. Aku akan love, ada love. Aku akan gambar love. Yeay, terus ada apa lagi? Sebentar guys, aku sudah melihat. Monyet. Kalian tidak melihatnya. Daruma. Bintang. Wah, sepertinya sudah aku gambar semua. Di zoom deh kayaknya. Udah aku gambar semua belum sih? Aku udah gambar monyet, gambar tenda sirkus, gambar kastil, gambar Dharma, gambar love, gambar bintang, gambar bunga, gambar disco, gambar konfeti, gambar tikus, sama gambar gajah. Ya serem nih, kayaknya bisa membawa. Sudahkah? Malah petaka yang maaf. Ya apa? Bisa membawa mimpi buruk. Aku sedang menggambar gajah. Ini kayaknya bisa membawa mimpi buruk. Cepio, lihat deh gambar aku. Ada ice cream. Cepio pasti bangga dengan gambar aku. Ini siapa? Enggak tahu.
pasti ke Cevio bangga, iya kan? Iya guys, Cevio bangga dengan aku. Ini sebuah proses menuju sesuatu yang lebih bagus lagi ya. Sebenarnya udah bagus tapi kecoret. Kerjaan ini adalah udah mirip lagi guys, keberhasilan. Tuh, mirip kan? Karena berhasil itu. Wow, ini ada gambar oktopus, susah sekali. Enggak apa-apa, aku akan gambar. Kok Naruto? Kok pada bilangnya Naruto? Terima kasih ya Kak Mayong, Kak N. Aku mau gambar es krim dulu. Yuk kita gambar. Kita bikin bintang aja. Kamu enggak bisa gambar bintang. Bukan. Ini origami bintang. Tapi harus digunting, harus mencuri gunting. Ini kemarin udah makan ini juga yang kita penasaran sama ini. Es krim ya. Kita aku makan. Tadi aku baru makan Naruto tahu. Oh iya. Iya. Ih, tau gak sih? Guys, aku mau cerita. Kemarin kan, aku kepo kan, karena Zizi bilang natto tuh enak. Terus aku coba makan, dia datang ke aku, terus Kristi ada natto. Terus kayak, iya oh my god, aku pengen coba. Aku udah excited banget. Iya, soalnya aku ice creamnya begini, gitu kan. Salah, terus mau kayak, jatuh. Akhirnya yang abisin aku sama Cepio, Kristi gimana ekspresinya? Iya, rasanya. Halo guys, halo. Tidak enak. Enak tahu, gak enak. Kayak pahit tapi sumpah siapa yang setuju enggak enak rasanya. Kayak tempe enggak sih? Enggak beda jauh sama tempe. Tempe campur kopi, campur nangka, campur beda banget sama beda. No. Aku mau gambar oktopusnya di mana ya? No. Udah aku yang aneh enggak sih? Enggak enak banget. Yes, you are weird. You are weird. Yang mau makan natto ayo main ke rumahku. Enggak. Jangan main ke rumah Cepio gitu. Cepio. Okay. Nanti kita makan di tempat yang enak ya, pas kamu ke rumahku. Oh, oke. Jangan bulan puasa tapi. Oh, iya. Berarti habis lebaran dong. Iya sih. Lebaran sebentar lagi kan. Kalian ngirin tahu ya. Oke. Kan ngirin tahu. Kata enak tahu. Aku kalau ingat rasanya kayaknya ingin muntah. Tapi emang iya ya. Rasanya agak aneh, kayaknya bukan agak lagi deh kak, tapi Vio suka natto, suka banget, parah sih, parah banget sih. Ini enak banget. Japanese people, hello, mie goreng. I'm Indonesian. Mie goreng. Enak aja mie rebus pas itu. Ajizi. Is that mie? Why are you? Mie itu enak banget guys, kayak rasanya sangatlah enak. Paling enak tuh ayam guys. Ayam. Indo. Ada monyet lewat lagi. Aku harus gambar octopus di mana nih teman-teman. Dalemin aja nih, punya aku aja kosong nih. Tapi kan ini pertarungan gambar tuh, kita. Tapi mau lihat kapalnya Kazi enggak? Aku boleh kasih lihat. Indonesia. Aku boleh kasih lihat enggak? Boleh. Cang, kapalnya Kazi. Buditama sama ini apa ya namanya? Indonesia. Tuh dia makan apa lagi puasa, guys. Kafe ini. Makanan kesukaanmu apa? Ayam. Katanya natto tuh dari kacang basah. Oh, aku bawa obat mata enggak ya? Iya. Enggak. Obat mata. Biasanya aku bawa obat mata. Katanya natto tuh dari kacang basah. Kristi lagi ngomong sama aku. Iya kan tapi bukan basah tapi difermentasi. Iya kan kayak minuman. Aku mau nanya, kalau minuman Kazi, Kak Kristi, kalau misalnya minuman cold itu kan fermentasi, itu kan dari yang basi kan, berarti itu bisa basi gak? Berarti kalau saya dia udah basi, dia gak bakal basi, berarti itu minuman abadi selamanya. Oh iya, keren banget Cepio. Berarti oh, minuman semua, tapi kok keju bisa bulukan? Kan, emang keju, oh iya keju kan juga basi. Iya. Berarti keju basi. Berarti yogurt berarti enggak bisa basi dong. Berarti keju basi adalah mitos. Tapi bisa jamuran. Emang iya, aku enggak pernah keju jamuran. Aku pernah lihat. Di buku. Bukunya salah kan. Kayaknya itu berarti kalau roti keju, rotinya dong yang basi. Kejunya enggak. Berarti kita konsumsi roti keju basi kita masih makan isinya. Kita bisa makan kejunya. Kristi, aku mau tanya. Kristi, aku mau tanya. Ya males lah, gak jadi tanya. Kamu mau tanya apa? Monyet! Cepio, kamu gak boleh kayak gitu, Cepio. Oh ya, maafin aku ya. Kamu mau tanya apa? Do you know Japanese? Aku lupa. Yes! No! Aku lupa. Only know a little bit of Japanese. Skoshi dake. Nihongo. Cepio. Skoshi dake. Kuntila anak. Dapat baju dari mana?
dressnya dari mana? Kuntilanak anaknya siapa? Kuntilanak mamanya siapa? Kalau cowok bukan kuntilanak dong. Apa? Nggak tahu. Baru loh kah? Terus kalau cowok jadi apa? Nanti dateng loh. Oh iya. Kalau cewek kan kuntilanak, kalau cowok apa? Cowanak. Cowanak. Kenapa kuntilanak? Kenapa nggak kuntil papa? Kuntil cowok. Iya, kuntil papa. Berarti kuntil ibu dong. Kuntil mama. Kuntil. Oh iya. Kuntil mama. Katanya kuntil bapak. Kuntil ibu. Kuntil son. Kuntil anak. Kunti anak atau kuntil anak sih? Kuntil anak. Kuntil. Tapi kenapa namanya Mbak Kunti bukan Mbak Kuntil? Aneh. Oh, ini tau gak sih kuntilanak kalau cewek cantilanak kan kun-kun kan kalau di Jepang kan cantilanak. 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 Capek. Kenapa cantilanak? Karena cewek gitu. Hmm. Kita gak boleh ngomong gitu tau nanti dia iya, ngerasa kejalan. Iya, jangan-jangan. Sakit matanya ya. Tahu. Ceprek nih. Paparazi, paparazi. Paparazi, paparazi. Oh, ini yang suka foto-fotoin behind the scene. Wah. Apa sih? Disco. Disco joget bareng. Disco darurat. Aku pengen cerita tahu. Makasih. Waktu itu lagi mau buka puasa. Terus aku sama Mute. Makasih Kak Ilham. Puasa, tapi makasih Kak Ferry, makasih Kak Q. Itu enggak batal kan? Emang iya? Enggak tahu. Terus kata Mute, ini rasanya enak enggak ya? Aku mau cobain di ujung lidah. Kalau aku bilang Mute enggak boleh. Oh iya kan. Tapi enggak tahu sih kan kita memasukkan sesuatu. Aku mau gambar gurita. Kak. Ini mulut kan. Ada ya, yang nanya itu. Kak. Tapi sikat gigi. Bang Jabib gimana cara jadi JOT katanya? Gimana ya? Usaha keras takkan mengkhianati. Wah. Mantap. Kenapa katanya? Usaha jawaban yang sangat menjawab pertanyaannya ya. Dan memberikan motivasi ya sekali. Tapi tidak menjawab inti pertanyaan yang diberikan. Yang penting memberikan motivasi. Oh gitu. Karena hidup butuh motivasi. Oh iya, jam berapa ini? 17.26. Masih lama sih. Buka puasa 17.56. Kalau enggak salah. Kakak mau cari makan. Udah ada yang belum? Kan biasanya kalau berarti kalau waktu Indonesia Timur udah, waktu Indonesia Tengah udah. Kak Jabib ada yang bilang, saya usaha deketin anak orang tapi dikhianati katanya, itu gimana tuh? Belum jalannya. Oh belum jalannya, semua sudah diatur oleh di atas ya, ya teman-teman. Semua ada jalannya ya. Iya. Kalau mamanya kayak Vioni mau kemana gitu, lewat tol, tolnya ditutup, ada perbaikannya, berarti bukan belum jalannya kan? Iya belum jalannya, oke. Mantap. Pemain sambal guys. Lagi showroom. Lagi showroom. Mau lawan aku, ayo deh. Aduh showroom. Aduh sambal guys. Aduh showroom. Kenapa orang lapar perutnya bunyi ya? Ya karena tidak diam. Hai guys, maksudnya, maaf yang ngelak. Padahal kan perut gak punya mulut, tapi bisa bunyi. Aku sudah ganti. Pas perut bunyi gimana ya? Mungkin dia goyang-goyang kali ya? Atau ya mungkin memberontak. Gimana ceritanya sih? Wifi itu. Aku mau gambar gurita. Sekarang aku udah ganti ke kota. Aduh, enggak bisa di-zoom ya gif-nya. Cacingnya demo. Cacing tuh punya mulut. Cacing di perut gimana ya? Serem banget. Kamu jangan bayangin. Cacing di perut, curi semua nutrisi. Jangan dibayangin. Mama, aku takut sama cacing. Aku takut cacing, takut sekali. Bagaimana ini? Aku harus berbuat apa? Nge-lag enggak sekarang? Enggak. Gimana ya kulitnya? Cacingnya konser. Eh tau gak sih setiap aku mau chat pulsa ada tulisan mau nonton konser JKT48 gitu. Ya alhamdulillah dong. Keren banget. Keren kok banget. Bisa sih. Ya, pasti kamu pakai. Lakukan promosi okay, untuk semuanya gitu. Emang cuma ada di Marsha atau beberapa kata doang. Marsha. Lama kan nunggunya. Marsha. Where are you? Marsha. Aku lagi gambar gurita. Beli takjil aja dulu. Sekarang kah? Masih jam segini? Kenapa? Azadil Prime.
Vio maaf aku ketiduran. Ada yang buka belum? Belum. Parah banget sih, parah banget sih. Cicani mana sih? Di bawah? Maybe. Tadi aku mau Cicani, siapa sih yang puasa lagi? Do you like AKB48 songs? Yes, of course. What do you like? Vio jago buat bahasa Inggris. I like Sud. Tapi bantu aku cek. So des ka. Coba dong kita ngomong. Jangan pakai bahasa Jepang apa? Bisa bahasa Jepang. So ni cano itu wa. Si aja deh. Oke, mau speak Japanese. Oh, really? Yeah. So, how to speak in English kalau tak bisa. No, Nihongo. Nihongo dake. Nihongo dake. So, Nihongo dake. Nihongo dake. Terima kasih. Because we are JKT48 from AKB48. Can you teach me? Hi, watashi wa Reza Bibi desu. JKT48 to dokumentasho no staff desu. Yoroshiku onegai shimasu. Azuzi aza de lo. Watashi wa Fiona Feria desu. Watashi wa JKT48 no member desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, dozo. Hai, watashi wa namae wa watashi wa namae wa Azuzi aza de lo. JKT48 member desu. Yoroshiku onegai shimasu.私は19歳です。19歳。お願いします。お願いします。はい。なんかだキャーじゃびっくり。そうそうそうそうそうそうそう。いただきます。ダメダメ。あダメ。ポアサです。ポアサです。今は今日はポアサです。ポアサです。食べる。ダメダメダメ。はい。自己紹介どうぞ。はい、私の名前はクリスティで、クリスティです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。クリスティちゃん。すごいですね。すごいですね。日本語。ありがとう。すごいですね。一です。私も JKT48 のメンバーです。はい。ももちゃん。ももちゃん。もも。ももちゃん。Lanjut gambar octopus. Ya boleh. Ya. Octopus kakinya berapa ya? 8 ya? Berapa sih? Gimana sih gambarnya enggak kelihatan? Dia megang apa ya itu? Oh, pegang pedang. Ikut aja. Lucu banget. Tunggu ya. Tunggu ya. Oke. Jabib-kun mood banget katanya. Hai, arigatou gozaimasu. Eto wa Nihongo desu. Oh, hai. So. Nihongo jozu. Kamu gak puasa ya? Ini, begini. Cukup gak sih segini? Eh, daijoubu. Saya gak puasa, watashi wa Kristen desu. Where's my mask? Go ne. Go no rupiah. Ichi-ni-san-nya, arigato. Ayo, barang, apa? Watashi no oshi wa Jabib-kun desu, katanya. Honto ne? Arigato ne. Arigato-nya. Ichi-ni-san-nya. Nanti katanya nunggu buka, kita pesen makan aja. Kalau kamu pesen, aku juga pesen. Ya, kamu cari makan. Ini gimana dong kalau kita pesen? Masa aku harus udahan dulu, guys?
Kak Kitty bawel nih emang. Udah jam segini sih guys. Aku bawel emang. Udahan dulu abis itu lanjut lagi. Pasti kayak gitu gak sih? Kamu mau kemana? Udah mau berhati, mau berterima kasih. Aku sudah berapa lama sih showroom? Mau dibawa. Ayo. Kamu mau bawa. Gambate kudasai, arigato. Belinya di luar guys soalnya. Kenapa kalau tidur sore mimpi buruk ya katanya? Kenapa kalau si tidur sore mimpi buruk? Aku nggak mimpi buruk, mungkin belum berdoa. Cevio mau nggak? Apa? SR tipenya aku cari jajan. Kalian mau lihat punya Cevio? Lihat Cevio. Tapi aku lagi showroom juga nih. Iya Cevio masih showroom. Itu bisa ngasih di jadi showroom dari showroom nggak tahu kalau ditutup kayak apa enak sih ya smell itu bisa normal it's okay yeah. Tunggu aku mau kasih lihat dulu gambar aku cang sudah siap 1, 2, 3 kita sambut gambar Fioni bintang bunga dereng gajah dereng disco dereng tikus dereng konfeti sih dereng daruma ini kayak nggak daruma sih cuma ya udahlah ya ini ada ice cream ini ada heart masih ada kastil ada tenda sirkus ada monyet yeay. Oh ya, tidak lupa di sini ada octopus. Yeay, ini kayak bakal aku simpen. Hahaha. Ini tuh bisa dijadiin ini juga tahu sebenarnya. Kayak tong sampah gitu, kayak dibuka ininya, terus dibuka ininya, terus biasanya kalau misalnya pas SD aku suka seru-seru terus ditaruh di tempatnya kayak gitu tau gak sih maksudnya dijadiin kayak tempat buat ini taruh sampah-sampah gitu yuk kita berlayar uhuh. Kapal apa itu namanya? Apa ya namanya? Kapal aku paling gak bisa nyari nama sih sebenarnya. Namanya apa ya guys? Kapal kapalan kapalan kocak kapal kapal sirkus kapal kapal penuh harapan kapal simfoni kapal ini udah buka puasa belum sih kak? Kazi udah buka puasa belum sih kak? Kalian buka puasa pakai apa guys yang puasa? Laper juga deh Bahtera. Telur gulung enak banget, aku suka banget tau telur gulung. Cuma aku sempat pernah trauma makan telur gulung karena abis aku makan telur gulung aku langsung sakit. Jadi aku waktu itu stop makan telur gulung. Sudah semakin gelap ya teman-teman. Kenapa ya? Kebanyakan kah? Bukan kebanyakan sih sebenarnya. Cuma nggak tahu aja. Biasanya enggak. Yang showroom banyak banget. Emang iya ya? Siapa aja sih?
hari ini aku abis ini guys foto buku tahunan, seru banget. Terus tadi juga banyak foto-foto sendiri gitu loh, tapi nggak tahu mau diupload kapan ya di Instagram. Seru banget deh. Tadi tuh jadi kayak temanya kan colorful gitu ya. Terus kayak fotonya tuh di supermarket gitu. Kayak minta izin pagi-pagi sebelum banyak pelanggan gitu. Jadi banyak foto-foto deh. Terus udah lama juga kan gak ketemu teman-teman karena online. Terus tadi jadi ketemu semuanya, seru banget. Bot Simfioni udah siap sih, maksudnya? Hari ini tadi aku udah upload foto banyak banget gak sih? Parah sih. Buat buku tahunan kamu apa? Apa ya? Aku lupa ya? Cevio suka nonton sirkus gak? Aku suka nonton sirkus, tapi pertama kali aku baru nonton sirkus satu kali. Terus karena aku suka banget ya, itu kan pertama kali nonton sirkus, itu deket rumahku di mall gitu ada sirkus, ada tendanya gitu kan. Terus karena aku suka banget sampai brosurnya aku bingkai di rumah, terus aku simpen selama setahun, tapi abis itu pindah rumah jadi gak dibawa karena aku saking sukanya gitu loh. Pas SD kayaknya itu udah lama banget, tapi bukan JKT48 sirkus guys, ini sirkus beneran. Jarang gak sih ada sirkus? Laper deh. Sama kamu. Join Simfioni yang kepo. Boleh promosi terselubung ya. Aku selesai showroom jam berapa ya? Enaknya. Buat Simfioni seru banget. Emang iya, ngapain sih? Ngapain sih, kepo deh, kepo nih. Lagi di mana? Lagi di tempat latihan. Cepet-cepetan upload foto you. Cepet-cepetan upload foto you. Maksudnya setiap kamu update, bukan lempar ke GC. Lempar ke GC. Ada siapa aja di sana? Di sini ada Kak Jabib. Di bawah ada, nggak kelihatan ya. Ada Cijesi juga, ada Kak Jinan, ada Kak Feni, ada Kak Kristi, Kak Mute, Marsha, terus siapa lagi ya tadi? Rahasia-rahasia lagi. Latihan jam berapa Cepio? 7:30. Nanti liatnya gambar gajah buat anak. Wow, mana gambar gajahnya? Hai Cepio, sorry baru gabung habis tahlil. Halo. Semangat, terima kasih Kak Marmi. Ya. Ya. Kak, dipanggil. Sepertinya. Cari bukaan. Oh, cari bukaan.
seru banget cari makan ya. Tidur. Kak Jabib tidur ternyata. Tadi diamnya ternyata tidur. Kocak. Udah maksudnya udah roti, bye. Nyawanya belum ngumpul. Cepio gak ikut makan. Tadi sebenernya aku udah pergi makan, cuma sekarang aku lapar lagi gitu loh. Karena tadi aku makan disini. Makan dong, beliin dong kak. Beli apa? Beli apa ya? Kalau buka puasa, biasanya tuh kalau gua minum sama makan ringan. Oh. Gak boleh langsung berat-berat gitu. Emang gak boleh? Biar gak kaget perut. Oh. Terus biasanya makannya apa kak? Yang manis-manis gitu ya? Aku gak pernah manis, teh pasti teh tawar. Kenapa? Gak berani langsung kenceng manis gitu. Oh. Tapi kalau puasa pasti turun 5 kilo, 6 kilo, 8 kilo gitu. Sekalian diet dong. Wah, terima kasih monyetnya. Kak Erif. Kok sekarang gitu? Monyet-monyet, gajah-gajah. Iya, enggak tahu nih. Kemarin sih enggak ya. Hari ini tadi ada ini sirkus, tenda sirkus, ada gajah, ada monyet, ada tikus. Seru banget. Bermacam-macam bentuk. Event baru. Terima kasih dermanya Cafe Biano. Gimana kabar Cepio? Puji Tuhan baik. Cuma aku taruh ini deh. Gimana ya caranya? Biar bisa begini gitu. Dia pakai stand HP itu loh. Karena ada banyak. Di mana? Aku enggak punya, enggak bawa. Coba masuk situ deh. Hah? Masuk. Eh, takut aku. Ruang sini coba, ruang dok. Ah, enggak usah Kak, aku pegang aja enggak apa. Itu ada stand HP coba ruang dok. Bilangnya apa? Enggak masuk belok kiri. Ada stand 2 atau 3 gitu. Emang bisa buat sarung. Coba gue masuk aja. Ambil aja. Sebentar ya, teman-teman. Mau ambil stand HP dulu. Silakan Kak Jabib ditemani. Kotak aja Kak. Masuk aja. Ada kan? Terima kasih. Tadi kata bosan mas, ini pakai gimana? Ini ya? Balik. Oh iya. Dilebarin dulu. Awas. Wah, oke. Okay. Terima kasih. Enggak capek ya dari tadi ya? Iya dari tadi ya. Ngobrol dong. Oh iya maaf ya. Terima kasih kak. Mantap. Enak banget deh ini kayak nggak goyang-goyang juga. Ini bisa dipanjangin kak? Bisa. Diputar. Ini putar awas. Pegang nggak? HP-nya bang. Nggak pegang atasnya. Wait wait. Coto mati udah selesai. Hai 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 hai. Hai. E-commerce banyak. Oh, e-commerce. You can search it. Oh, okay. Nah. Arigato. Goyang-goyang, Kak. Astaga. Oh, enggak, ini kurang kencang soalnya. Tadi kan dikendorin tuh. Entar. Nah, udah. Terima kasih.
Kan udah beli buka puasa kah? Atau masak apakah gitu? Hmm? Fi. Iya atau tidak? Ada tikus. Terima kasih. Kaget, kirain vertigo, kambuh, astaga, Kak. Kocok. Sehat-sehat ya. Laper deh sampai sakit perut. Vi buka puasa dulu ya. Oke, udah buka puasa ya? Selamat makan. Selamat buka puasa. Belum makan. Oh, belum tahu guys, jangan buka dulu tahu. Di sini udah. Oh ya? Udah buka puasa beda daerah. Oh iya. Sini. Oh, pada udah tahu, Kak. Udah. Udah waktu Indonesia Tengah kali. Kan beda-beda. Benar juga. Ayo keluarkan kabar. Cukup apa, Ben? Yang dengar. Ya. Ya. Sabar. Aku suka banget lagu New Ship. New Ship. Kapal baru. Yes. Kapal lagi. Kajabi. New Ship. Cevio nggak beli jajan. Pengen sih, cuma lagi showroom ya, gimana ini? Kalau misalnya aku mau jajan, aku harus matiin showroomnya. Selamat buka puasa semuanya. Nino. Kapal api. Parah banget sih yang komen-komen. Aduh. Kan jadi blok ini ya. Cijesi. Jadi tidak fokus ya. Cijesi ngelain. Aduh. Cijesi ngechat aku. Cepio di mana? Pasti ini orangnya keluar nih. Satu, dua. OKD. Kajinan. Hai. OKD. Lagi showroom. Oh iya. Yes. Hello. Modon mau samping cek dia. Halo. Ayo, nanti showroom aku jam 6 agak ngaret dikit ya soalnya pengen beli makanan. Oke, baru kelar ya. Halo. Jinan. Deh, udah ini. Jangan lupa nonton Share House 48 supaya tidak tertinggal. Supaya tidak tertinggal ya. Dari jam berapa? Dari jam 4:30. WD. Cevio nggak buka puasa, Cevio. Cevio nggak buka puasa sih. Ayo bareng. Kita cari takjil gak sih? Ini baru tahu ada gajah. Iya, tadi ada sirkus juga tahunya aku gambar. Tadi ada Dharma, terus ada ini. Wow. Ada monyet juga, ada monyet. Oh iya? Iya, ada monyet, cuma lagi gak muncul. Azizi mana? Di bawah kayaknya. Rame amat, iya namanya memang juga jam segini lagi rame. Udah aku pakai satu dulu ya, aku kedinginan. Oke.
Oh iya iya, lihat lihat. Iya iya, ada tadi. Aku itu baru gak sih, yang baru pernah. Kayaknya hari atau hari ini hari hewan nasional. Oh iya. Tadi ada yang bilang gitu. Emang iya. Atau hari kita tahu. Searching. Tapi katanya hari tadi ada bilang hari monyet nasional atau enggak hari hewan nasional? Hari hewan sedunia, enggak hari hewan nasional. Nasional. 5 November. November. Hari Hewan Nasional tuh. Ini 2020 baru. Coba 2021. Harusnya sama masih. Oh, 5 November sih. Tadi ada yang bilang hari Hewan Nasional berarti bohong nih. Nggak boleh bohong tahu. Ntar puasanya batal tahu. Gift-gift yang ada hati, ada daruma, ada ice cream, ada kastil, ada sirkus, tenda sirkus, ada monyet, ada bintang, ada bunga, ada gajah, ada disco, ada tikus, ada konfeti, gitu guys. Lagi showroom siapa aja sih? Rame ya, rame ya. Aduh, rame ya. Kok bagus? Terima kasih, apa yang bagus? Gambar aku bukan? Gambar aku bukan? Yang di bawah juga lagi showroom pasti. Iya. Banyak ya bun yang showroom katanya. Udah lama deh gak liat Chevy. Iya. Kita bukan baru ketemu. Kemarin kita gak ketemu. Oh iya, kemarin kita libur. Kemarin ngapain aja? Kemarin aku showroom aja. Kemarin seharian di... Aku bukan cici showroom juga. Bukan deh 2 hari yang lalu. Enggak, 2 hari yang lalu. Suaranya krisis sama Maxi. Iya. Iya, soalnya kayak di batas ini enggak cuma atas. Iya, hanya atas bawah doang gitu. Ada Ci Ari ya? Iya. Kok semuanya kesini ya hari ini? Kenapa semuanya kesini? Lihat. Fioni minta beliin Dea jajan sana. Adanya di mana sih?
rambut Cepil bagus. Terima kasih, aku kuncir angel, sendiri tau. Hari ini aku kuncir sendiri. Pantesan. Pantesan apa? Gak bagus. Terima kasih. Parah sih. Karena kan biasa kalau rambut aku di teater kayak gini kan rapi gitu kan. Terus sekarang kayak berantakan, kayak oh pantesan berantakan gitu. Eh kasur. Mau jajan gak sih? Lapar banget. Tapi aku gak bisa, HP aku lagi dipakai. Oh ini baru dari, baru sure. Tadi dari jam 5:30 sih. 5:30 sih ini berapa? Baru satu belum satu jam. Udah satu jam. Katanya jam berapa sih kita? Kita kan selama banget. Aku showroom juga. Di kira-kira di luar jajanannya banyak loh, buka lagi orang buka puasa. Itu rame nggak sih? Pas. Pesan online aja apa? Ayo, ini pakai punya aku. Mari kita lihat. Cevi mau apa lagi mau apa? Jadi udah makan berat belum? Belum, mau gak? Apa sih namanya? Makan apa ya guys enaknya? Kasih rekomendasi dong. Aku takutnya kalau belum makan lagi nanti masuk angin lagi. Iya, jangan makan dulu. Makan coba apa ya? Coba saran makanan. Saran, yang berat ya, makanan berat. Makanan berat? Nishinoya, kayak udah kemarin kita makan Nishinoya. Pizza ribet gak sih? Iya. Ayam, mie goreng, natto. Natto aku udah makan. Aku gak doyan natto. Even dari bentuknya aku gak kayak tidak terlihat appetizing. Emang iya ya? Iya, aku gak suka yang lendir-lendir kabel kacang gitu. Bakso. Ujung-ujungnya itu gak sih? Iya, ujung-ujungnya itu. Ujung-ujungnya itu gak sih? Ujung-ujungnya? Pilihan akhir adalah ayam. Ayam. Apa ya? Meh. Tapi apa aku ya? Enggak ayam sih kalau sekitar. Iya, aku juga enggak. Oh, tunggu yang kemarin. Itu terlalu berat guys. Oh, sih mau pesan enggak apa? Tapi Cevi mau enggak yang bareng aja? Terima kasih Dis. Yang bareng aja. Enggak usah pisah-pisah. Aduh, pengen ke toilet. Mau toilet? Nggak ada, ntar di rumah aja. Kok di? Lama banget ya? Lama banget. Mau apa dong? Cici mau nggak? Boleh sih. Boleh. Disko, okay, terima kasih ya diskonya. Oke okay, sih. Kak Fauzur. Terima kasih juga Kak Devi dan Kak Fei. Kak Fei atau Kak Fai ini? Kak Fei. Disco, nyanyi dong Ci, disco Ci. Apa, harus nyanyi apa? Nyanyi Happy ya. Happy ya. Semua itu lagu pertama yang muncul di otak aku. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya. Versi rock gak sih, versi rock? Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jeng 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 jeng. Ha. Maaf ya Tuhan. Takut banget. Kan waktu itu kan aku showroom juga di sini kan, tapi kelihatannya. Terus ada bilang gitu, kalau aku botol kecap. Langsung aku geser. Jadi enggak ini aja apa? Ini Cevia pesan dulu. Aku yang seperti biasa. Ya udah langsung aja. Tapi kayak mau minuman manis juga sih. Ya udah enggak apa-apa, nanti habis beli itu beli minum. Tapi bisa enggak sih? Ya bisa. Jadi impian lagu sekolah minggu yang paling enak apa? Tahu ini enggak? Tuhan Allah di tengah kita besar. Nah, aku enggak tahu. Aku juga enggak apa. Kalau aku taunya apa ya?
kita lucu tinggal di dalam kayak gitu pokoknya kayak gitu ya guys. Kalau lip tint kayak cewek ya bawa ini kan muka posenya pakai apa. Ada lagi buka puasa guys di sini. Ramai. Iya enak banget pakai mie itu. Lagi aja video. Kenapa? Wanginya enak banget. Enak sih. Wow. Aw, sakit deh. Aku coba. Nah, ini kayak tajam gitu enggak sih ini ya? Sakit deh. Wangi banget sumpah. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan di gimana lah nadanya, nadanya beda-beda. Cici dulu deh, Cici. Belum tahu pesan apa. Belum. Tapi udah, enggak, belum. Oh, tapi ya. Kenyang banget gak ya aku makan itu? Cici udah makan nasi belum tadi? Udah. Oh, udah. Mana visi Cepia ciptakan mesin cium bau? Iya, aku pernah ngomong aku pengen menciptakan teknologi untuk menghantarkan wangi dari kayak live gini supaya orang-orang bisa mencium wangi-wangi yang ada di sini. Kayak aku pesen ini aja deh. Bertaubatlah dan percayalah pada Injil katanya. Cepia, tema BTS-nya apa nih kalau boleh tahu? Tema BTS. Itu kali apa yearbook. Oh, BTS. Astaga, aku pikir BTS. Korea. Korea. Enak deh bisa foto yearbook. Aku aduh, teman aja di sekolah enggak punya. Kenapa kamu punya aku? Yes. Cepia sudah janji. Janji ya. Ya, cucu-cucu so janji ya cucu-cucu kakak pengen datang cucu-cucu aku daftar udah daftar 4 bulan lali aku juga mau dong ayo daftar cucu fotonya nanti birthday udah cucu mbak bayar aku transfer cucu oke okay. Aku udah cashback. Makan apa tuh, Kak? Gini nadanya bukan kayak gitu. Apa? Nadanya apa tuh, Kak? Gitu. Apa tuh, Kak? Nah, nadanya apa tuh, Kak? Apa tuh, Kak? Apa tuh, Kak? This is some tea and some gorengan with siomay. Wow, gorengan with siomay. Itadakimasu. Hai. Jadi bawa cash biar rapi. Cash. Kayaknya kurang ya. Tapi aku ada 3.000 doang si GoPay-nya. Ada deh. Berapa? Maaf ya. Aku berapa? Aku bayar langsung aja deh. 43.500. Selamat makan, Kak. Selamat makan. Oh iya, ini ada. Oke, pas. Maka Cepi yang beli berapa ya? Ongkosnya berapa? Ongkosnya 5.000. 5.000 bagi 2, 3.000. Jadi punya aku 43 ya? Iya. Enggak, Bu. Iya, 43. 45.500. Ya udah, nanti kembaliannya 5.000. Iya. 4.500 enggak sih? Iya, 4.500. 4.000 aja. Oke. Enggak usah kembali aja dia ribet banget. Tapi 5
5.000 itu berguna sih, Vio. Itu bisa iya buat sih, kalau misalnya gak ada 5.000, gak ada 10 juta. Oke. Tapi gak apa-apa, gue mau repot. Oke, dari jogo. Kak, ada kegiatan JKT48 gak malam ini? Ada latihan, Kak. Biar abangnya gak ribet, kita kasih 500-nya aja biar gak usah kembalian pakai koin. Latihan jam berapa, Cia? Setengah 8. Semangat dong, Vio. Terima kasih. Oke, kebetulan tidak ada 500 rupiah, jadi gak apa-apa. Semangat latihannya, nanti kita bertemu di beremu di SNM. Beremu atau bertemu? Rame banget deh, iya ya? Rame ya suaranya ya? Udah pesen sih? Udah. Semangatmu tersampaikan kok. Terima kasih. Maaf ya. Maaf. Bertemu, beremu. Sahabat SNM sama yang sahabat SNM ya? Iya. Pasti penasaran unit song apa. Buka puasa pakak apa? Pakai apa, Cepioni? Aku gak puasa, cuma aku mau makan nanti. Nasi. Hade. Kenapa pada menghade ini? Kan menghade is passion. Gak boleh menghade, semangat guys. Hade. Maaf ya, aku lupa banget. Wedede. Kembali. Masih dong. Itu punya siapa? Ini Cevio. Ini apa? Tripod siapa? Ini langsung okay, ada sih. Punya kakaknya. Tapi aku kasih Cevio bintang yang banyak nih. Emang kamu lagi nonton? Wah, terima kasih bintangnya Kak Zi. Terima kasih ya Kak Zi. Aku juga mau dong bentar. Tapi saya di podium. Itu saya udah kasih kamu, bintang. Kamu beli bakso di bawah. Ada bakso. Hade menghade. Tapi aku udah kasih bintang kok, aku gak podium. Tolong kasih jalan bintang untuk Kak Zi. Tolong kasih jalan untuk Kak Zi. Kamu kasih itu dulu, sirkus. Sirkus tuh apa? Gitu-gitu gak? Iya. Oke, bintang aku banyak banget. Aku juga punya bintang banyak banget. Aku juga punya bintang banyak banget, Nat. Ya, aku kasih Cevio semua deh. Terima kasih ya. Iya, supaya aku kasih. Jadi, tuh aku udah kali 90. Oke, kita ganti aja kali ya warnanya. Gimana sih caranya podium? Tuh, aku juga kasih. Gimana caranya dibilang podium? Terima kasih bintangnya, Kazi. Iya, udah. Kamu di mana sih? Kok aku enggak bisa lihat kamu? Gagal juga ya mencet bintang, kalian gak pegel apa? Terima kasih ya Kak Zee dan Ci Jessie. Pegel banget tau. Itu di sebelah Cevio. Gimana sih? Mereka gak capek apa? Udah aku bintang aku udah habis. Kak Zee dipanggil. Iya, crispy crunchy. Ada yang jauh. Apa? Iya. Allah, crispy. Iya. Juga iya. Fioni bulannya bagus, lihat luar. Oh ya? Tapi aku lagi gak bisa keluar. Aku capek juga nih mencetin ini guys. Ada yang kasih emoji. Kok kamu gak bisa habis sih? Aku lagi kasih bintang buat Cevio. Terima kasih. Emang masih ada bintangnya? Iya. Masih ada? Oh iya, aku belum bisa makan. Gak ada, selamat makan, terima kasih bintangnya. Pink full moon, kan? Emang iya? Pink full moon. Kayaknya aku bakal dikeluar kok saya beneran pink. Can you see that? Lihat komennya. That is a full moon. It is so beautiful. Iya, di atas. And I'm so lihat komennya, happy. Lihat komennya. Because I have a date with you. Can I ask you a question? Don't you love me? Don't you love me? Yes, I love you. Kenapa sih Kak Pascal jadi si sedih terus? Semangat! Oh,
kangen deh SG, ya gak sih? Iya, bener banget. Parah banget sih. Bener banget, aku pengen perform. Aku rasanya kalau misalnya bisa SG, aku bisa 3 show sekali. Iya, aku mau satu. Aku pengen, aku pengen perform setlist. Poniku berantakan banget, baru nyadar. Ntar aku bawa dulu ya, aku samperin dulu sih. Ya aku sendiri. Halo guys, halo, kemana saja? SNM yuk. Seragamku yang telah bertunas di balik mantel yang tebal ini. Musim semi baru yang seperti tanaman host akan menunggu. Seragamku yang telah bertunas, mungkin ku bisa melakukannya. Ku ingin tumbuh tinggi dan menuju ke angkasa. Ku siapkan semangatku. Wuhuhu, carat, 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 carat. Bersabar ya guys, kesabar ya, kesabar ya. SNM aku suka banget lagu yang na 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 na. Apa sih lagunya? Kok kan jadi lupa? Ada liriknya aku suka banget yang si lirik M16 SNM tuh apa sih yang ini? Menyukai langit biru itu sebelumnya apa ya? Menyukai lagi. Apa ya? Pokoknya yang kayak tinta yang berwarna, tinta berwarna biru. Iya, apa ya? Kok, ya. Awalnya apa sih? Baru pengen awalnya apa sih? Awalnya apa ya guys? Aduh lupa. Suratku betul. Bukan, bukan. Suratku tak akan ku. Tak akan ku berikan kepadamu. Emang iya? Iya. Menggunakan tinta berwarna ya, salah 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 ya, nggak tahu lupa. Tunggu aja, kalau saya nggak ingat kayak nggak bisa tidur gitu gak sih? Nggak. Ada jarum apa ya? Ini bukan di sini deh. Tinta berwarna biru karena kamu pernah berkata kau menyukai langit biru. Ya itu bagus banget tau liriknya. Di bawah ada dua, ada tiga. Kamu pernah berkata kau menyukai langit biru. Langit biru cinta langsung ya, remix ya. Remix. Cinta itu pun terlahir di bawah. Di dalam. Di bawah. Aku tiba-tiba lupa semua lirik. Oh no. Cinta searah, cinta itu pun terlahir di bawah langit. Di bawah langit. Rasa sayangnya mulai tumbuh. Itu rasa mentari. Itu kangen ya. Suka dirimu, ku suka, sangat suka. Ku suka, ku suka, ku suka. Kepada dirimu, amin aku suka. Suka sekali, suka sekali, suka sekali. Kapan ya showroom, lagu? Paling kangen lagu apa guys di Fighting T? Pasti si Sogem Air Mata ya? Nami Danu si Sogem. Si Isa Ogem yang penuh air mata. Tentu saja diriku. Widi, cijak. Rambutnya ketarik. Aku kangen Melon Juice karena pas bagian Melon Juice itu selalu menyenangkan gitu loh. Iya. Kayak inilah Melon Juice seperti mereka cintanya penuh dengan karya. Suara Mimi Rock paling kangen. Yes.
apa lagi ya, sama Aozora Katomachi, sama Aozora Subani, ya semuanya nggak sih, sama Hatsukoi Butterfly, Hatsukoi Butterfly, cinta searah, cinta searah, bukan cinta pertama, astaga Yoni, kita searah, don't hurt yourself, cinta pertama, butterfly, janganlah kamu tangkap, tururu, yang ini belajar sesobat ya, iya, tururu, aku nggak bisa bisa. Oh apa sedihnya, ya? Oh, sedih. Walau ada di sini, cintaku tak mampu untuk diriku tak mampu untuk berkata, diriku tak mampu untuk berkata. Eh kalau coba kalau misalnya yang kita lihat di sini tuh sama dengan apa yang mereka lihat, pasti seru deh. Maksudnya? Tapi yang ini kan seru kayak gini kan. Iya. Tapi di yang fans yang nonton tuh kayak di ke invert gitu loh, kayak cerminan. Oh ya. Emang kenapa kan sih? Aku lebih pede yang kamera kayak gini ya. Iya, seriusan sama. Kayak aku aneh banget tuh misalnya. Tau gak sih tren TikTok yang dibalik-balik gitu ya? Aku gak bisa banget, insecure parah. Tapi kalau aku lihat dari not ini sih, ini bagus. Gak simetrik. Tahu dan saya kayak misalnya kayak awalnya ya ya awalnya aku juga bingung kayak aduh ini yang mana gimana sih Cici kok nggak jadi Arashi Yoni bro, aku udah minta Cici Jesse ngajarin aku udah ajarin Cici Jo harusnya ini kok berisik banget emang ini lagi di rapi banget ya, kebetulan Fortet memang seperti ini kalau nggak berisik apa juga jadi Fortet ya kalau bukan berisik kan negatif ada tiga orang yang kafenya lagi showroom juga gak sih? Oh, iya. Iya. Oh gak jadi? Tadi soalnya aku lihat kafe ini ada notifnya live ya. Aku follow kafe ini, aku follow Cici juga. Aku juga follow semua. Ya, aku juga follow semua. Belum semua sih. Aku follow semua. Cuma gak ada yang follow back aku. Aku follow back semua member tau. Wah ada Kak Rowan. Iya. Silahkan ditilang-tilangin. Coba ya, mari kita coba. Mari kita coba lihat. Siapa yang biasanya di siapa yang ada biasanya di showroomnya Cici Jesse? Langsung pada keluar. Panik. Panik enggak? Panik dong. Mana ya? Oh, sejauh ini enggak belum ada. Belum ada ya. Enggak apa-apa, tenang. Ada ini enggak sih Kak Ilham enggak sih? Enggak, jarang Kak Ilham enggak saya ini jarang. Oh ya? Iya. Kailam jarang ke showroom aku lagi. Bukan, aku tidak. Memang kita harus mempertahankan yang setia ke dunia. Ayo lo katanya. Panik. Katomat itu. Oh iya ada Katomat. Katomat juga sering ya? Iya, sering banget. Oh. Atau ada Kak Randy juga. Nih, oh Kak ya Kak Randy. Oh kemarin tuh ada Kak Randy juga. Iya, Chef udah bilang katanya Kak Randy video call. Oh my god. Katanya mau nitip salam makanya aku sampein. Iya, baik kan disampein makanya. Ngomongin apa tau gak? Mas tau gak ya? Makanya yang mau titip salam buat ke Chef Vio, titip aja nanti ya. Iya, nanti disampein juga. Pasti pada langsung pada aduh diomongin ini di PC. Diomongin Fiona sama Jesse di PC. Penasaran ya? Kenapa sih bolak-balik? Ah. Kamu buka puasanya pakai apa? Baso dan siomay. OTW Jeci katanya. Aduh, bikin contoh panik aku ya. Dong, oh Kak Vicky, bukannya kemarin habis ke Kak Freya, emang ya? Ih, ditilangin. Wow, banyak gajah.
banyak gajah. Oh, Zizi udahan showroomnya. Aku buka puasa tadi. Kalau enggak mungkin aku sekarang masih showroom. Kenapa enggak sambil aja? Tadi kan habis beli makan dulu. Oh. Kemarin Kak Vicky habis ke tempat video call-nya Kak Fea. Panikan, masih panik. Panik gak? Ditilang panik gak? Panik lah, masa enggak? Wow, apa ini? Kacamata aku mana ya? Just can you help me? Oh, Falky. Apa? Main. Thank you. Sorry kalau kepegang lensnya. It's okay. Wow, aku sudah bisa melihat. Kalau jidat aku begini. Itu kemarin itu Valkyrie enggak main stumble guys lagi. Enggak karena gara kamu. Bukanlah, karena mungkin ganti game. Kan kemarin perkenalan Valkyrie baru guys. Iya toh, semua orang main stumble guys, kita enggak main di CBO ya. CBO main kok. Oh, iya. Wow, Jess. Tapi baru sekali main. Tapi aku menang tahu. Aku terselamatkan. Ayo lawan aku deh. Dari sebanyak yang jatuh aku terselamatkan. Ini baru pertama kali. Aku mau lagi dong kertas tuh boleh enggak? Cevio enggak suka main game. Oke. Iya, tapi aku penasaran. Tapi juga aku yakin banget bentar lagi dia nyetel. Cevio katanya mau ajarin aku bikin bintang. Guntingnya? Enggak usah pakai gunting. Kok enggak bisa? Emang bentuknya harus apa? Dia harus ini dulu kertasnya tuh kayak gini, dipotong lurus kayak gini baru nanti dibentuk. Sekecil itu. Iya, sekecil itu. Oke, mari kita coba. Tapi kayak aku masih inget gak ya, coba dulu ya. Kamu ini gak boleh PHP. Ya, gak ada yang pasti di dunia ini, Kazi. Kamu ada. Harus belajar. Iya, Kak. Ini namanya hidup. Oke. Okay. Gak ada yang pasti. Ya. Tahu gak sih, ini tuh yang apa, Cevi punya egiosol gak? Coba senyum. Aku gak punya. Ini tuh egiosol tau senyumnya, bukan kantong mata ya gak sih? Nih. Kayak Korea gitu. Kalau aku kantong mata aku parah banget itu. Aku punya egiosol dan aku punya kantong mata. Jadi kayak ya. Sini dong. Aku punya sugo. Kenapa? Aku kesini cuma karena ada Jessie. Ah, yang benar. Oh, enggak. Tadi sebelum aku masuk udah ada Karen nih, guys. Kasih tahu enggak nih, Kak? Aku tadi waktu masih recording aku lihat tau, aku pantau. Aku lihat showroom Cevio, aku lagi lihat siapanya lagi showroom. Oh, dipantau. Itu aku banget. Aku lihat, oh ada Cevio, udah aku pengen nonton Cevio aja. Terus aku lihat deh. Ups, ketahuan. Cevio, ups, Cevio lihat deh. Oh, keren banget. Oh my god. Oh my god. Kamu harus bikin dua buat kamu tiru. Enggak mau. Aku capek. Bikin satu dulu aja. Ayam kamu udah sampai belum nih, Kak? Belum. Jessie beli ayam. Enggak. Beli nasi. Kalau udah oh, udah nyampe. Aku kira Jessie mau pelihara ayam. Dia enggak telepon sih. Dia enggak suka teleponan kali. Parah sih. Dia sukanya di chat bukan di telepon. Ayo chat yuk. Aku bisa merobek ini sendiri. Wow, segay nesne. Coba ya. Kamu mau lihat aja kamu gitu. Aku mau lihat dan aku bisa sendiri. Aku yang udah lama tapi aku dulu sering beli yang kecil-kecil gitu. Sering beli yang, tau gak sih ada gambar-gambarnya yang warna-warna? Enggak tau ya. Itu dimasukin diputar kesini. Terus itu kesini. Jadi ngikutin aja gitu bentuknya. Tapi gak boleh tekan, ntar kalau ditekan dia hancur. Jadi ntar dia gak bisa gelembung gitu loh. Terus ke atasnya lagi. Pokoknya abis ke atas itu yang ke samping sini. Terus kan ke kiri lagi. Terus ke ikutin, kanan lagi. Ikutin alurnya. Ya ikutin alurnya. Seperti itu guys. Abis itu ntar kalau misalnya udah abis kayak gini, tinggal dimasukin. Nah kayak gini. Ini kan no, kelebihan dikit kan. Jadi ini sebenarnya harus direbek aja gak apa-apa. Nah ini kan udah bentuknya kayak gini. Oke, terus tuh kayak gini. Wow. Wow.
keren banget. Gampang kan? Silakan mencoba. Selamat mencoba. Ini kayak terlalu banyak-banyak deh, Cek. Kurang banyak ya. Ya, rusak, Cek. Cek, maaf ya, Cek. Rusak ya. Wow. 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 Aku ingin bikin warna biru. Silakan. Boleh enggak, Cek, kalau segini doang kertasnya? Boleh. Panjang apa kan boleh. Soalnya hemat ya. Pakai penggaris guys, lebih cepat sih, Cep. Enggak punya penggaris. Aku mau kita ada kimas. Aku takut mejanya JKT kan nanti aku diomelin. Masa kata Kak Randy aku sekarang Cepio. Siapa? Kak Randy. Oh gitu. Oh gitu ya. Oke. Okay. CKP. Monyet. Iya. CKP TW, CKP TW. Terima kasih monyetnya. Kak Pascal yang udah semangat, bagus. Nice. Ini spidol siapa sih aku abisin ya? CKP TW lah. CKP TW lah. Nih. Oh, CKP TW LH. Iya, CKP TW LH. LH. Tapi aku ikut CPO ya? Iya, boleh. Enggak boleh. Oke. Okay. TKT BGT GK SH. MLS. MLS. Aku GK AK GK TW. Kagak. Hafal bahasa ini enggak sih? KMM Kagamugu, Tagaugu, tau gak? Agakugu, Tagaugu. Sigi, Agakaga, Yagakaga, Tagaugu, Sigi. Tagaugu, Gagasigi, Agakugu, Dagarigi, Tagadigi, Mogomogom, Igitugu, Sagamaga, Dege, Agakugu, Igitugu, Mu, Reh, Mugu. Iginigi, Cagaraga, Nyaga, Gigi, Maga, Naga, Sigi. Agakugu, Laga, Igi, Sigi, Gugu. Baga gigi tugu ya ga? Gagang kocang ya ga? Ya, harusnya aku warnanya setelah jadi bintang ga sih ga ya? Iya dong. Ayo sini yang, ayo in frame dong kalian. Susah ya? Ini tasnya Kazi ya kebetulan. Kazi mau masuk agak sini agak berisik ya, kayak di bawah ya. Sebentar aku lagi sibuk. Pitekantropus 48. Pitekantropus itu ya? Manusia ini enggak sih purba. Enggak boleh kayak gitu, Cepio. Enggak boleh tahu. Sudah berdoa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Makan. Cepio, udah. Makan apa? Makan ayam. Makan ayam. Kagamugu mogomogong agapaga sigi kagamugu agang kagabogo lege tagaugu tagaugu. Ini aku bikin warna biru. Tagaugu kagamugu maga gigi tugu. Igi digi kagan raga haga sigi aga gigi taga begerdubu aga aga jaga tagaugu. Igi aga nigi kagamugu paga raga baga nuger. Igi aga aga kagabogo lege gigi tugu tagaugu kagamugu begerdogo saga. Kaga ligi aga kagugu maga apa kebunnya. Wow, aku jago banget. Saga gugu mag bagang ngegat ngogong-ngogong kaga yaga nigi. Igi yaga baga raga saga ogo ragang nigi stegi rigi ugus. Kenapa kalian baru makan? Kaga raga naga baga rugu kaga pigi kaga ragan. Segelaga magat maga kagan. Sudah dulu ya. Aga baga bagan. Sekarang udah jam segini tau guys. Guys! 6:30. Sekarang jam? 6:30. Kita kenyang? 8. Live sampai jam berapa? Jam 7 kali ya? Mau jalan jam 7 maksudnya? Iya. Aku ini Cepio. Iya. Aku juga, aku di bagasi lagi. Bagasi, maaf ya. Gak apa-apa. Cuma ada kejedat-kejedat aja. aku pernah di bagasi. Iya. Enggak bagasi. Iya sih enggak bagasi juga, tapi maksudnya setiap polisi tidur kejedut. Mobil Cepio kan kayak pendek gitu kan belakangnya. Tinggi gitu kan. Enggak, pendek atau pendek. Pendek belakangnya. Jadi kalau yang kayak aku yang tinggi gitu kalau misalnya ada polisi tidur kayak langsung kena gitu loh. Jadi aku juga. Jadi aku sambil nunduk. Duduknya harus ini, harus minggir. Turun banget. Harus sabar. Wow. Agak kugu, kegeregen, baga ngeget.
magau beli diabetes enggak? Tahu nggak sih dulu ngomong bahasa itu kayak buat ini nggak sih ngomong bahasa apa bahasa rahasia sama teman? Wow. Agak pigi, segemu gua agak ogor agang taga ugu. Aku lupa cepio caranya. Ini ke sini. Ini ya. Ini bukan cek. Ini tapi di bawah. Rusak. Cepio rusak. Kamu pakein dua sisi loh. Iya. Bintang tadi mana? Mau kamu bikin atau aku buat bikin ini? Aku bikin. Cepio ditanya, Cepio pernah nyetir truk enggak? Enggak, tapi aku mau. Aku pengen deh. Ke belakang itu yang ini. Salah kali, Cek. Benar tahu. Sini kali, Cek. Emang sini. Aneh dong, rusak nih tuh, Cek. Kebuka buka lagi gini. Susah sekali, Cek Bio. Aku mau bikin story nanti lihat ya. Ke sini. Kok jadinya gini sih, Cek? Yuk. Kok jadinya kayak gini sih, Cek? Kamu salah. Cek lagi makan barang. Kenapa sih jadi bikinnya begitu? Sebentar, ini butuh kesabaran total. Asik total. Susah banget sih. Gak bisa. Sabar. Stop deh gerak-gerak. Bisa stop gerak-gerak enggak? Ini adalah kesini tadi kan. Sini. Dari sini dia pergi ke sini. Dari sini dia pergi ke mau dipakai ya mejanya ya? Atas bawah showroom. Mau dipakai apa mejanya? Mau dipakai mejanya ya? Mau dipakai ya? Enggak. Kok aku jadinya kayak gini, Cek Yu gini. Kok beda sih, guys? Kok kayak gini sih, guys? Kak, kalau misalnya udah mau di aku TikTok-nya bilang ya biar aku bisa first comment first. TikTok-nya. Oh iya. Ya, aku buka lagi, guys. Ini susah sekali. Lebih susah dibandingkan apapun. Ini diapain sih tadi? Susah nggak? Susah. Oh no. Gak bisa. Kalau udah lecek, dia udah nggak bakal bisa lagi. Oh iya, Kak. Susah sekali aku tidak bisa. Katanya benar-benar mau first. Gue first duluan. Kita lihat saja. Mari kita berlomba siapa yang first. First, maksudnya first. First di TikTok. Ini first. Di TikToknya apa? Cepi udah bikin TikTok emang? Belum. Aku juga belum. Aku gak tau mau bikin apa. Aku mau showroom lagi dong. Oh iya? Jam. Gak tau deh. This is for you. Wow, udah jadi lagi. Kok bisa sih Cepi? Bang. Bisa dong. Jadi lagi. Kalian daripada lempar bintang ini, mending lempar bintang ini. Gitu. Akhirnya handphone aku udah ke-charge guys, baterai handphone aku 81%. Sampai dirimu menjadi bintang miliki. Mengajar mimpi kesempatan. Untuk bersinar pasti akan terlihat. Oh no, jatuh. Aku yang bilang. Mirip Kristi tau tapi. Sumpah mirip banget, gak bohong. Nih, tuh. Mirip banget. Siapa yang gambar? Kristi, aku mau gambar diri aku sendiri. Kristi ini pemeran aku. Azizi gambar aku dong. Bisa, aku bisa gambar. Kenapa harus lihat muka aku? Muka aku kayak gimana sih? Aku aja gak hafal muka aku. Kaca. Oh iya, kaca. Ini ada kaca.
Oke, di sini aja. Pertama, buatlah alisku. Ada gue. Berapa lagi?
kalau udah ada jadwal teater harus nonton ya guys. Harus nonton ya. Sumpah, oh iya, ya memang kalau bersama hobi banget bikin penasaran kan ya? Memang kita selalu bersama. Kita kan selalu bersama. Kita kan selalu bersama. Itu lagu apa ya? Dalam suka duka. Emang apa sih? Cari Bell gak sih? Oh iya deh, pantesan nadanya kayak SNSD. Yang pusing gitu. Dan mirip. Oh iya, boleh, aku boleh kasih tau janji kita gak? Iya sih, soalnya aku ada bercandaan tentang itu. Lama ya tapi ya, harus lama nanti ya. Aduh, ramai banget. Kita dengar katanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena di sini berisik. La 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 la. La la la. Nggak sih waktu aku isi kuesionernya, perasaan aku nyanyi deh. Ya nggak sih? Oh dia kayak, lah kok? Nggak, padahal saat kita bareng seperti, aku udah pengen protes, tapi kita bareng juga ya. Ini juga KTP 3 kayaknya ada yang aku cancel. Kita cancel. Ayo kita gambar yuk. Gambar yuk. Menggambar gajah, siapa nama gajah? Raji. Yuk. Ayo, Lila udah lama nih yang mau nginep. Ice cream. Mas krim apa? Banyak mau kamu. Ice cream dulu. Ice cream apa? Guys, aku punya gambar. Kenapa saya gambar? Rupanya mana sama Jessie? Mirip aku gak sih? Ajibi liat, Ajibi liat. Sampai terbatuk. Kalian mau gak aku make up-in? Sini aku make up-in. Siapa di make up-in? Pertama-tama saya akan memakaikan kalian bedak. Oke. Cukup biar enggak menor-menor. Selanjutnya kalian harus memakai lip pensetip. Lipstick. Lip tint. Awas. Yuk, mulutnya mana? Mulutnya di A. Oke, oke. Oke, sekarang disuapin Cepi, mereka lapar. Habis makeup capek. Abis makeup capek ya. Oke. Okay. Tiba-tiba dia masuk angin. Kita kasih dia kayu putih. Ayo hirup. Hirup. Oke, okay, hand sanitizer tuh. Oh iya, hand sanitizer biar tangannya enggak kotor. Oke, okay, bagus. Bagus. Abis itu yuk kita naik kapal ke danau. Bisa, bisa, bisa. Oh iya. Minum, 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 minum. Minum, minum. Hey, aku kasih kalian pakai bedak lagi. Jangan, jangan bedak. Kita kasih dia apa ya? Belajar dulu, belajar, belajar, belajar. Belajar, belajar, belajar. Belajar, belajar. Belajar, belajar. Belajar, belajar. Belajar, belajar. Nih, POV, POV diculik. POV diculik. Jangan bergerak, jangan begitu. Sini masuk ke karung. Jatuh, jatuh. Jatuh, jatuh, jatuh. Masuk ke karung gemas. Apa lagi ya? Oh ini POV mesin cuci. Ding ding.
Neng. Yofi, Yofi gempa bumi. Tolong. Oke, bagus. Cukup. Simulasinya cukup. Sekarang simulasi tertiup. Nggak, jangan deh. Simulasi apa lagi? Simulasi kipas angin. Simulasi pangin. Rasanya jadi mic member JKT. Agak rusuh ya. Jadi mic member JKT. Terus kepentok gigi kita kan? Aku sih tahu sakit banget. Aku dulu aku masih akademi sering banget kepentok giginya. Kok jadi gini sih, jadi rusak guys? Oh ini dari tadi yang menghalangi. Apa sih ini kabel? Oh kabel ini. Simulasi showroom Jesse. Simulasi apa lagi? Simulasi dipeluk. Peluk. Simulasi naik korak-korak. Ui. Simulasi rumah hantu. Simulasi. Sama tadi aku juga. Apa? Nih kayak ini. Baca. Masih jawab lagi. Blok aja deh. Janganlah. Simulasi jadi pacar katanya mauan. Simulasi jadi pacar. Kita putus. WD. Simulasi jadi pacar. WDD. Simulasi jadi fans JKT48. Kok kakak nggak video call sama kita sih kemarin? Nah, itu member dong. Itu kan dia jadi ini. Saya jadi fans. Oh. Kalau dia jadi member berarti. Nggak, biasanya kalau video call banyak yang kayak gini. Iya kak, apa kabar? Ini ngapain aja? Kerja aja. Masih capek? Biasalah kerja. Iya, biasalah. Kerja sambil jaketian. Jawaban kalian semua sama. Terus sih, kalau ini mana lagi ya? Kalau gimana kabarnya? Sehat. Kamu gimana? Terus ntar kalau udah selesai video call nge-DM. Maaf ya tadi aku. Enggak, makasih ya buat hari ini. Maaf ya tadi aku ngeblank. Maaf ya tadi padahal aku udah nyiapin tapi sekarang aku jadi lupa. Kamu cantik banget sampai lupa mau ngomong apa. Cebio, selain cantik hari ini udah ngapain lagi? Enggak gitu. Nih gini nih, aku ajarin ya. Nah, Cebio, selain lagi lucu-lucunya kamu lagi ngapain? Lagi makan. Jago ya, kalian pasti diajarin sama kalian semua ya. Jago ya ini. Kalau nggak kayak gini. Fix kamu orang tercantik sedunia. Tapi komennya di semua member. Benar banget. Jessica Katro kayak aku. Iya. Aku diajarin Kak Randy soalnya. Yang selalu kasih tweet Katro. Katro tuh seperti apa? Nih kayak gini nih, mau lihat enggak? WD dikasih lihat ya tuh. Mantap banget. Senang nih Kak Randy. Kok bisa kapan ya jadi Kak Randy ya? Cepio gajahnya banyak banget, Cek. Keren banget sih Cepio gajahnya. Kamu juga. Yang keren mereka. Gajahnya berkembang biak dan beternak, jadi dia makin banyak. Wow. Pasti tadinya gajahnya cuma dua. Jadi sudah berkembang biak ya? Iya. Ini ceritanya, Kak Kastil itu adalah tempat tinggal mereka. Keren banget. Harusnya ada apa ya temennya monyet tapi monyet cuma lewat-lewat dari atas doang kan sih. Pioni kawaii yo, arigato nya ini nya
Jam setengah delapan. Jam tujuh kurang. Boong. 18:04. Mau sesuaian nggak sih? Mau ke teater nggak sih? Boleh. Mau es krim nggak sih? Bebas. Mau yogurt nggak sih? Aku sih pengen yogurt sih. Pulpenku mana, Jess? Itu emang pulpen kamu? Iya. Iya. Emang iya? Iya. Aku ntar malam buat ngerjain tugas. Terus kamu ngapain bawa? Aku biasa taruh di tas aja, soalnya kita suka latihan vokal. Yuk kita absen dulu yuk sebelum sudahan. Kita panggil namanya, yang dipanggil namanya nyaut ya. Yang dipanggil namanya nyaut ya, absen. Kak, hai Dika, apakah hadir? Hadir, Ibu. Terima kasih, Kak. Kak Ferry Yoga, apakah hadir? Ibu. Absen. Lewat. Terima kasih. Kak Febiano, apakah hadir? Oh, enggak ada, enggak ada. Aku habis potong rambut, guys. aku potongin. Jadi aku sama Kak Fanny ngambil cukuran rambut. Tau gak sih cukuran cowok gitu? Oh iya. Aku coba di rambut, aku bisa. Oh my god. Keren. Takut banget. Terima kasih Kak Fabiano. Terima kasih juga Kak Mayong. Hadir kah Kak Mayong? Kak Mayong banyakan bolos nih kayaknya nih. Kayaknya katanya sih denger-denger Kak Mayong tuh suka bolos tapi ke showroomnya Kak Dei gitu. Oh gitu. Terima kasih ya Kak. Terima kasih juga buat Kak Tomat. Oh ini Kak Tomatnya TV yang sering ini ngasih bolos nih baru datang lagi nih. Iya. Oh, ya. Soalnya kunjungannya banyak ya. Atau gimana? Iya, Kak Tomat ke Cevio, ke kadang-kadang ke aku, kadang-kadang kan ke semua member Timti. Oh iya. Azizi Timti ya? Dong? Enggak. Kan Wan sekarang. Iya kan namanya Tomatnya Timti. Iya maksudnya Tomatnya Wan dong. Sekarang Tomatnya Wan gak sih? Tuh, iya, gimana sih diganta sih namanya? Ganta Tomatnya Wan. Ganti. Domain Cafe ini. Domain Cafe ini. Itu punya siapa? Kau. Pantes, itu sakit banget loh. Lanjut ya. Ini waktu itu pake sampai nangis tau. Pake nunggu. Terima kasih juga salah buat Kak. Waktu itu aku di atas itu X Skywani, Kak Bakre. Udah masuk belum? Hadir Kak. Hadir ya. Terima kasih juga Kak Fauzur. Apa kamu hadir? Kok gak habis-habisin? Terima kasih Kak Ferdian. Hadir, mana suaranya? Terima kasih juga Kak Vicky. Apakah hadir? Terima kasih buat Kak Marmin. Wow, Kak Marmin jauh-jauh dari CGM tuh apa sih? Aku waktu itu enggak maksudnya singkatannya sih kan JK itu kan Jakarta. Aku penasaran apa Siamai enggak sih? Siamai ya, Siamai. Hadir kah? Terima kasih ya. Enggak bisa. Terima kasih juga Kak N, apakah hadir? Udah masuk tau. Terima kasih Kak. Iya betul, Chiang Mai. Jauh-jauh dari Chiang Mai menonton showroom Peony dan memberikan. Apakah Kak Ilham Setia hadir? Cuma tapi sih jadi kayak aneh gitu. Iya. Ini Kak Ilham Akbar. Tapi setianya bisa ke siapa aja gak sih? Kan misalnya Ilham Setia sama Peony gitu. Atau sama Jesse bisa juga ya. Jajannya nambah lagi gak sih? Enggak deh. Terima kasih ya Kak Ilham. Aku kayak beranak terus sih Kak Jen. Beranak terus. Pakai kacamata nih, Kak Benny. Masalahnya kalian kita bisa lihat. Kalian gak bisa lihat. Masa kita tuh lagi kayak dan juga terima kasih untuk Kak Vicky. Wah, keren banget sih. Hadir Kakak Vicky. Hadir lah ya. Di mobil kamu ada siapa? Bertiga. Ada aku sama. Oke, tapi di belakang kita siap-siap tuh. Aku di depan. Oh, kaki aku gak mau. Kampen kakek aku. Gimana kalau Vioni yang di belakang? Iya, gimana kalau kafe ini nyetir ya? Kafe ini bisa kan? Aku naik taksi online aja kok. Oh, daripada duduk di belakang, mending naik taksi online ya? Aduh, kocok. Yang ini, iya, abis ini.
duduk di kursinya CPO yang belakang itu butuh pengorbanan tau. Iya betul sekali. Dan butuh pengorbanan kepala gitu. Ya udah deh gak apa-apa, aku karena aku sayang sama Kak Vini, udah aku di belakang. Emang kalah untuk Osi ya? Iya. Tuh Jessie, mana Jessie-nya aku? Di, emang Jessie-nya kamu? Gak boleh tahu. Self-claiming gitu ya, self-claiming ya. Tuh dimarahin, katelan nyamarin Azizi. Oke, terima kasih ya semuanya. Bye-bye gemes. Sekarang mau berkegiatan dulu. Semangat kamu. Semangat, terima kasih ya Kak Fini. Kak Fini nginep dong. Aku nginep di Kak Fini. Aku nginep di Kak Fini. Ayo. Kapan? Ayo seru. Ngomong doang. Enggak, seriusan. Aku udah. Di sini ada Kak. Di sini ada Kak. Cepia udah pernah nginep. Aku tiba-tiba main ke apartemennya Kak. Ayo kita ngomongin apa? Kok marah? Kok marah? Kak Fini tinggalnya. Iya. Kok kampen gak ajak aku tiba-tiba di Cepio? Kita oke okay, oke. Okay. Aku ngasih story-nya kampen, aku mau reply kayak males. Karena kita F sama F. Oh gitu ya. Jadi kalau yang gitu enggak sih kafe. Halo, nama saya Fizi. Aku Fesi, Fesi, Fesi. Fizi kamu kan ini. Aku Fesi, Fesi. Iya, Fizi. Yang ngasih. Ya pokoknya Ipin ini. Pokoknya nanti aku kapan-kapan harus nginep di rumah di apartemen kafe ini. Iya. Harus. Kalian gak boleh. Boleh kita swimming together. Oh iya. Yeay. Udah buka kolam renangnya. Dibersihin FVD. Yeay. Berarti itu udah bersih. Oh udah bersih. Karena hujan. Oke oke. Hujan. Besok gak sih? Kafe ini besok gak sih? Besok gak sih nginepnya? Iya, kita puasa. Emang puasa gak boleh banget. Oh gak boleh. Soalnya kalau aku gerak, enggak masih nginep di airnya. Oh. Oke oke. Oh udah mau kita. Bye semuanya. Makasih ya. Maaf aku buru-buru. Bye-bye. Aduh takut-takut. Bye. Gak apa-apa kan, cek mobil. Dadah. Tutup aja. Bye.